kemudian beliau juga terlibat di GEOCAP Cooperation Between Indonesia and the Netherlands tahun 2013 sampai 2019 dan kemudian beliau merupakan Independent Consultant for juga Geofit Energy for Government in Indonesia Menantikan dari Agustus 2019 tahun 2019 sampai 2019 dan yang berikutnya beliau merupakan Independen Independent Consultant for PT Geofit Energy di Government in Indonesia saya melanjutkan studinya di S2 2019 sampai 2019 beliau merupakan salah satu dosen di bagian Magister Teknik Geotermal dari tahun 2017 sampai tahun 2019 kemudian beliau juga salah satu di Ram menjadi salah satu asisten beliau merupakan salah satu

Ya izinkan saya untuk presentasi terlebih dahulu. Saya akan share screen di sini. Deni Oke, apakah sudah terlihat slide materi saya? Ya izinkan saya untuk presentasi terlebih dahulu. Nah, sudah. Saya akan share screen di sini. Oke, terima kasih. Pada... Oke, apakah sudah terlihat slide materi saya? Ya izinkan saya untuk presentasi terlebih dahulu. Oke pada materi GF kali nah, ini di okay, sini kita akan membahas mengenai. Pemodelan memerikau simulasi, maka lapangan pada Materi, kalau dalam di ini, kita aplikasikan ke klakson yang berbeda. Jadi, kita ingin melihat di sini bagaimana sistem production. Di suatu lapangan geografis, maka di kita aplikasikan ke klakson yang berbeda. Jadi, kita ingin melihat di sini bagaimana sistem production. di sini kita akan membahas background yang yang pertama kita 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 penelitian sehingga kita bisa mengajukan suatu karya yang착... yang bisa mengaplikasikan di suatu kondisi itu kemudian kita akan lanjut lagi mengenai pembahasan mengenai numerical modeling di mana numerical modeling kita bisa menghasilkan suatu karya komprehensif oleh aplikasikan dia bagaimana kita kan numerical ini kita bisa mendapatkan insight dari suatu numerical modeling di mana numerical modeling ini akan menghasilkan suatu karya komprehensif oleh aplikasikan dia estimasi itu kan numerical ini kita bisa mendapatkan insight dari

kita Aduh, kita dan yang kemudian, itu, kita bicara mengenai logam mulia setelah itu kita dalam proses bisnis kita di bidang teknologi seperti apa yang akan kita gunakan untuk eksploitasi lapangan tersebut apakah kita bisa steam agar berbasis nukleata di bidang pertambangan apakah kita kita perlu perkiraan untuk secara operatif laju pengembangan lapangan tersebut sustainable dan tidak terjadi kesalahan sehingga perkembangan di tahap awal karena kalau misalkan server sudah mengalami kerusakan Pengolahan recycle yang, yang tepat pada saat, tahap eksplorasi awal ataupun pada saat kajian pre feasibility uh, study, kita harus menentukan secara tepat teknologi apa yang tepat, yang pada tepat, saat, tepat saat, tahap eksploitasi di tersebut, tersebut untuk mendapatkan kajian, lapangan yang pre, sustainable. Uh, physical, pre, visibility tadi. Kemudian kita harus melakukan kalau kita, -kan. oh, kita bicara mengenai reservoir, kita, bicara, mengenai dari reservoir tersebut, yang kita untuk mendapatkan lahan yang sustain enthalpy di reservoir tersebut, Kemudian dilingat. kalau kita bicara mengenai bicara mengenai pembahasan kita mengenai dari pemilihan terhadap yang ingat, atau kita bicara mengenai yang ingat, kita mengenai yang yang

kita bisa menggulungkan, kita bisa menggulungkan. Kita bisa kita bisa menggulungkan. Kita bisa menggulungkan, kita Kita bisa menggulungkan, kita bisa menggulungkan. Kita bisa menggulungkan, kita bisa Kita bisa kita bisa menggulungkan. Kita bisa kita bisa menggulungkan. Kita kita bisa menggulungkan. Kita bisa menggulungkan, kita bisa menggulungkan. Kita bisa

Suatu uh, yang secara alamiah terjadinya itu sangat jarang, jadi sebuah keajaiban gitu. Jadi harus suatu, terjadi di dalam suatu. Uh... Yang terjadi itu dengan syarat-syarat uh, tertentu, sehingga jadi bahkan, dia bagi. baru bisa terjadi. Jadi harus terjadi dalam Hal satu yang, uh, yang, uh, yang uh, perlu jadi ini bahwa untuk menjadi lapangan tentu dominasi uap itu, jadi dibutuhkan. biasanya adalah suatu reservoir yang luas dan memiliki lapangan tentu itu, tapi dikelilingi oleh suatu dibutuhkan zona yang sangat, sangat ketat. Tapi dikelilingi oleh suatu dan nah. juga di atasnya ditutup oleh penudung atau keprok yang juga punya permeabilitas yang sangat iya. zona kecil sehingga seolah-olah di di dia itu ada di dalam buah apa itu, tidak Ada, dan juga, juga masuk dari samping uh, maupun dari atas jadi oleh penudung jika uh, dia berada, berada dalam lingkungan yang, yang, yang memiliki permeabilitas kecil, sehingga seolah-olah dia itu ada dorong menjadi sebuah sebuah dan air dan juga tidak masuk dari samping dari atas butuh syarat-syarat jika jadi peneliti kan di bidang kecil, juga tidak banyak karena memang tidak umum, tidak banyak air dan tidak tidak sebanyak reservoir Butuh syarat-syarat jika a, nih, jadi banyak hal di bidang kecil juga tidak banyak karena memang tidak umum, tidak banyak air. Nah, ada mungkin secara umum saya akan sampaikan bahwa meskipun kelihatan banyak hal di bidang reservoir sebenarnya ada wow. bisa kita bedakan lebih detail lagi ke dalam tiga bagian. Nah, ada uh, mungkin cara uap uh, yang mungkin temperaturnya dia di atas 200 derajat atau kalau tekanan sebenarnya ada bisa kita kemudian untuk uh, yang temperaturnya dalam mungkin antara 240 ada nah, nah, mungkin cara uap, dengan tekanan yang mungkin temperaturnya di atas 250 kemudian untuk temperatur yang kurang dari 240 derajat kemudian dengan tekanan biasanya juga di antara tiga puluh Jadi ada tiga tipe dengan tekanan. Nah untuk yang tekanannya yang tinggi di atas dua dengan temperatur di atas 200 ratus derajat ini, itu bisa dengan lapangan uap yang belum matang atau belum yang tekanan. Jadi dia masih di dalam proses menuju kepada tingkat energi tertinggi karena energi tertinggi 2800 di yang di, lapangan itu yang ada di yang ia, tekanan biasanya gitu nah, di, di, jadi dia masih di dalam proses menuju temperatur 244 derajat jadi itu, terkait, itu yang meja jadi ada yang tekanannya masih tinggi itu di, justru yang yang dari ke, seperti air mau menuju kepada dia masih di dalam pelambat energi atau nah sementara kalau itu yang sudah jadi ada kanannya sudah kanannya masih tinggi itu justru dari, dari seperti lain lewat menuju ya. satu ya. pos ada di tiga bahwa energinya rendah temperatur matuha nah sementara kalau itu yang matuha ini tekanan matuha ini ada di dalam bagian dari seperti lain dan lewat meja kalau menurut juga jadi kalau yang belum meja itu saya lebih mungkin bisa memberikan sementara kalau matuha ini tekanan matuha ada di dalam tapi untuk kamu dan ada, lewat lewat yang major, ada beberapa contoh ya, yang, ada di sebelum meter ini, itu saya kata, lebih bahas, 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 mungkin bisa yaitu kata, kata, ya yang ini, malabar belum tapi untuk kamujang dan derajat yang ada beberapa lewat contoh yang ada di sebelum meter Jadi di patuha ini temperaturnya kamujang yang malabar kata, matuh, kata, 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 matuh, 10 bar. Kalau dari sisi area cukup besar, yaitu 20 km persegi. Bar. Kalau dari sisi area cukup besar, yaitu 20 km persegi. Bar. Kalau dari sisi area cukup besar, yaitu 20 km persegi. 20 bar. Kalau dari sisi area cukup besar, yaitu 20 km persegi. bar. 20 bar. 2013, kemudian dijadikan juga topik uh, tesis oleh seorang mahasiswa dari Dell, yaitu uh, Martin Sot Sotanus tahun 2013 kemudian juga uh, dijadikan topik uh, penelitian juga di ITB yaitu oleh Firdaus tahun 2016 kemudian juga saya uh, mulai mengotak-atik uh, uh, Patuha dengan Heru tahun 2017 nah kemudian juga uh, dari penelitian ini kita lanjutkan terus sehingga menghasilkan beberapa hasil penelitian yang sudah dipublikasikan. Salah satunya adalah penelitian ini. Jadi penelitian ini sebetulnya berdasar pada penelitian yang sudah cukup lama dari tahun 2017 tapi terbitnya baru sekarang karena prosesnya yang uh, panjang. Lanjut. Nah, secara apa uh, uh, step by step jadi uh, di dalam pemodelan reservoir itu yaitu yang pertama uh, adalah kita memiliki konseptual model. Jadi konseptual model ini adalah gambaran dari reservoir kita, gambaran sederhana sebenarnya untuk kita bisa melihat reservoir secara terintegrasi berdasarkan pada data-data yang ada dari data-data 3G, geologi, geofisika, geokimia, kemudian juga dari data pemboran sumur, kemudian kita bentuk gambaran mengenai kinerja mekanisme yang ada di dalam reservoir itu yang kita sering sebut sebagai konseptual model. Nah, dari konseptual model ini kemudian kita transfer dalam bentuk komputer uh, model yang mana komputer model ini kita buat dalam berbagai macam uh, apa? Uh, grid baik secara lateral maupun secara vertikal. Kemudian uh, uh, coverage yang uh, dimasukkan ke dalam model tersebut, kemudian juga kita masukkan sifat-sifat daripada batuan dan juga uh, mengenai batas atau uh, boundary condition. Kemudian kita, kita lakukan yang namanya pemodel kondisi alamiah, yang mana kita tahu bahwa reservoir itu sudah uh, berjalan uh, dalam waktu yang cukup lama, bisa ratusan ribu tahun, bisa juta tahun, yang sudah berjalan terus menerus seperti itu, makanya kita anggap sebagai kondisi natural state, di mana ada fluida yang masuk. Kemudian ada panas yang masuk, kemudian ada fluida yang keluar, ada yang panas yang keluar secara alamiah. Nah, kita harus bisa menirukan kondisi ini terlebih dahulu yang kita sebut sebagai kondisi natural state. Nah, kemudian setelah itu, jika kita memiliki data yang cukup eh, baik, eh, data berdasarkan data produksi, atau mungkin kita hanya memiliki data uji produksi, juga kita bisa gunakan untuk mengkalibrasi model. Yang mana model ini agar memiliki uh, lebih uh, ketelitian yang lebih baik. Jika kemudian model ini cocok, uh, maka kita akan lanjutkan lagi ke tahap berikutnya. Tapi kalau kita uh, model history matching-nya itu cukup bagus, maka uh, kita bisa lanjutkan. Tapi kalau belum, maka kita perlu melakukan, uh, yaitu update dari konseptual model kita, artinya konseptual model yang kita anggap sudah uh, apa namanya sudah bagus tadi ternyata masih belum realistis atau mungkin uh, apa namanya uh, tidak uh, tidak rasional gitu jadi kita perlu melakukan konseptual uh, model atau kemungkinan-kemungkinan uh, yang lain yang bisa menggambarkan reservoir itu dengan lebih baik lanjut Nah di eh, patuha, patuha ini adalah kompleks. Jadi bukan maksudnya kom, patuha kompleks. Jadi sebuah sistem yang besar. Jadi tidak hanya satu. Jadi dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya mengindikasikan bahwa dari manifestasi yang ada di patuha ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Utamanya eh, eh, ada tiga grup, yaitu yang namanya daerah CWD sebelah kanan, kemudian daerah Cibuni sebelah kiri dan daerah Cimanggu yang sebelah utara. Nah, kalau Ciwide dan Cibuni ini eh, cenderungnya manifestasinya adalah kumarol atau kalau di eh, sering disebut kawah. Tapi kalau di daerah Cimanggu ini didominasi oleh yang namanya air panas. Jadi ada tiga grup dengan karakteristik yang kemungkinan berbeda eh, juga dibuktikan dengan eh, manifestasi yang ada di permukaan. Nah, dari tiga grup ini ada kemungkinan bahwa grup-grup ini tidak saling berkomunikasi atau saling terpisah. Jadi kita bisa memperlakukan tiga grup ini secara terpisah-pisah. Di beberapa model yang dilakukan sebelumnya, konsep model yang ada sebelumnya, kemudian yang ditransfer menjadi reservoir model baik oleh Westjack tahun 2007, kemudian oleh eh, oleh ELC tahun 2013, kemudian oleh penelitian-penelitian sebelumnya seperti Martin, Skotanus, dan lain-lain, umumnya menjadikan patuha ini menjadi satu reservoir besar. Nah, ini memiliki dampak yang berbeda antara membagi patuha menjadi tiga grup yang terpisah terpisah dengan menjadikan ini sebuah reservoir besar yang satu grup, satu blok. Nah, ini akan memberikan dampak terhadap kira-kira kinerja reservoir kedepannya jika dikembangkan. Jadi, memiliki resiko juga terhadap bagaimana asumsi yang kita terapkan di dalam me menganggap patuhan ini. Apakah satu sistem besar atau tiga sistem yang terpisah. Lanjut. Nah, untuk penelitian ini kita lebih fokus kepada memilih daerah CWD. Kenapa CWD adalah daerah yang terlihat dari tiga grup tadi adalah daerah yang paling dominan. Maksudnya yang paling besar di antara yang lain. Dan juga selama ini juga sudah dikembangkan, juga sudah banyak data-data sumur, dan juga untuk pemanfaatan pembangkit listrik yang ada di Patuha. Jadi kita fokuskan atau konsentrasi untuk membahas mengenai CWD. Nah CWD ini kita tahu bahwa dari gambaran di sini bahwa Patuha itu pusatnya yaitu ada di daerah Kawah Putih, cuma kawah putih ini dari apa namanya dari reservoir atau dari sumber panasnya yang di bawah kawah putih itu diperkirakan bentuknya seperti cerobong jadi memiliki permeabilitas yang sangat besar sekali sehingga dari kedalaman kemudian fluida gas dan lain-lain itu bergerak langsung menuju ke permukaan nah salah satu buktinya adalah ditemukan banyak kloride di kawah putih yang diduga klorit ini berasal dari gas HCl. Nah, jadi karena dia bergerak begitu cepat sehingga tidak memiliki kemampuan yang menghambat dia untuk bergerak ke samping. Tapi ada dugaan juga beberapa bahwa beberapa bagian daripada panas atau sumber fluida yang ada di di kawah putih itu akan bergerak ke samping, kemudian dia keluar yaitu dari sumber yang di kawah putih tadi. Kalau keluar ke kawah CWD itu menjadi grup CWD atau blok CWD yang keluar ke jadi outflow zone-nya ada di kawah putih kemudian outflow-nya ada di tiga tempat yaitu CWD kemudian Cibuni dan di Cimanggu jadi Cibuni ini asalnya outflow-nya tetap dari kawah putih namun outflow-nya ada di CWD jadi sebuah blok yang kira-kira kalau dipotong itu seolah-olah aflo dari eh, kalah putih dan kemudian outflow-nya ada di CWD. Lanjut. Nah, dari konsep model tadi khusus untuk CWD kemudian kita transfer ke dalam reservoir model. Nah, untuk mengcover area CWD ini maka dibuat eh, eh, simulat, di dalam simulator TAF2, menggunakan EOS1. EOS1 ini adalah menganggap bahwa fluidanya adalah air air bisa dalam bentuk uap maupun air bisa dalam bentuk air. Jadi atau dalam bentuk liquid. Jadi fasanya bisa fasa gas, bisa fasa liquid. Nah, kenapa dianggap EOS 1? Karena EOS 1 dianggap air karena memang ada kandungan NCG atau utamanya NCG kalau di geothermal didominasi oleh CO2. 90% lebih itu CO2. Nah, tapi dalam eh, apa fluida-fluida hasil pengukuran di Patuha kandungan gasnya tidak terlalu tinggi, sehingga kita masih uh, men boleh menyederhanakan seolah-olah bahwa fluidanya ini adalah uh, air murni, sehingga kita menggunakan EOS-1. Untuk model ELC tahun 2013, tadi yang uh, me menganggap bahwa patuha komplek ini adalah sebuah reservoir besar, tapi meskipun reservoir besar, kalau kita lihat secara detail model reservoirnya, antara satu blok dengan blok yang lain sebetulnya dipisahkan oleh zona atau adanya barrier Jadi sebetulnya mirip-mirip uh, uh, juga sebenarnya. Nah, untuk yang model yang tahun 2013 oleh ILC salah satunya perbedaannya adalah mereka adanya CO2, sehingga mereka tidak menggunakan EOS-1, tapi mempertimbangkan air dan CO2. Nah, kelemahan dari model ini maksudnya bukan kelemahan dalam arti apakah lebih bagus atau tidak, tapi uh, Pemodelan menggunakan EOS yang bukan EOS 1 ini memerlukan waktu atau running time yang cukup lama. Jadi itu adalah tantangannya. Jadi sangat apa namanya perhitungannya lebih kompleks sehingga lebih membutuhkan waktu lebih lama. Nah, kemudian untuk yang di daerah CWD ini di cover oleh area seluas 5,5 kali 5,5 kilometer. Jadi eh, apa namanya dalam bentuk kotak, kemudian eh, luasnya kira-kira eh, sebesar itu, jadi 5,5 kali 5,5 dengan ketebalan vertikalnya yang kita perhitungkan dalam model yaitu 3 km persegi, di mana 3 km persegi eh, 3 km kedalamannya. Hal ini kita anggap sudah cukup karena eh, eh, top daripada permukaan tanah di CWD atau di daerah eh, Patuha ini adalah pada elevasi 2010 dengan batas yang paling bawah kita anggap adalah minus 1000 atau 1000 di bawah muka laut. Sementara reservoir di Patuha itu antara mungkin di kedalamannya mungkin sekitar mungkin sekitar seribuan meter dari muka tanah sehingga seandainya reservoir memiliki ketebalan anggap tadi 700 yang uap dan kemudian ditambah misalkan ada Pulida lain di bawahnya, jadi masih cukup untuk mengcover model ini. Jadi dibagi menjadi 15 layer dan kemudian model ini kita kalau kita arah utara selatan, ini terpaksa kita harus putar atau geser sebanyak 47 derajat sehingga akhirnya sejajar dengan fault utama yang ada di GWD yang kita anggap sebagai menjadi arah dominan arah aliran itu adalah searah volt tersebut. Sehingga kita putar 47 derajat. Nah, itu gambaran umumnya total dari blok yang digunakan yaitu 7260 blok. Kemudian juga internal dan boundary kondisinya kita gunakan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa untuk reservoir UAP syarat untuk boundary kondisinya salah satunya adalah memiliki permeabilitas yang sangat kecil sehingga me, apa namanya, kemungkinan fluida masuk dari samping maupun dari atas itu sangat kecil lanjut nah ini gambaran umum dari kalau kita sayat gitu model komputer yang di yang dibuat yaitu yang utama bahwa di daerah reservoir ini reservoir wap ini memiliki permeabilitas yang cukup bagus di sini yaitu permeabilitasnya adalah yang reservoir utama yang mendekati dengan caprock umumnya begitu jadi yang dekat dengan caprock yang memiliki permeabilitas cukup besar kemudian makin dalam karena beban yang ada di atasnya juga sehingga membuat permeabilitas menurun ber terhadap kedalaman Nah, untuk di Patuha ini reservoir dengan permeabilitas tertinggi yang dekat ke itu itu dengan nilai sekitar 100 milidarsi. Jadi cukup besar. sementara untuk reservoir di bawahnya semakin lama makin turun yaitu 80 milidarsi, kemudian turun makin kecil lagi yaitu ke 50 milidarsi, kemudian 40 milidarsi, kemudian 20 milidarsi dan makin ke bawah itu akan semakin kecil. Lanjut Nah dari hasil pemodelan yang uh, dilakukan, jadi dengan merubah-merubah uh, properti daripada batuan, terutama permeabilitas, dan ini kita masih menyebutnya sebagai pemodelannya menggunakan pemodelan uh, single porosity. Jadi kita melihat uh, reservoir kita itu masih berupa uh, matrik. Jadi uh, ada uh, apa opsi lagi yaitu memodelkan dengan dual porosity. Jadi itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan. Nah, untuk modeling saat tapi namanya memulai pemodelan kita selalu menggunakan yang paling sederhana dulu seperti tadi pemilihan OS yang paling sederhana yaitu EOS1. Kemudian untuk properti batuan paling sederhana yaitu menggunakan single porosity. Jadi umumnya kita mulai dulu dengan yang paling sederhana, kemudian jika paling sederhana itu cukup memuaskan hasilnya, kita akan pertimbangkan faktor-faktor lain yang sensitif terhadap hasil daripada model tersebut. Nah, untuk natural state kita dapatkan uh, matching yang cukup bagus untuk sumur-sumur yang ada di Patuha yaitu sumur di daerah uh, PPL 1 kemudian PPL 2 5 6 uh, 3 hampir semuanya memberikan uh, matching yang cukup bagus baik tekanan maupun temperatur. Cuma harus dilihat bahwa untuk uh, matching yang di di luar reservoir misalkan di atas reservoir Uh, itu uh, kalaupun ada ketidakcocokan itu uh, sebenarnya bukan sesuatu yang uh, terlalu perlu diperhatikan karena uh, fokus utama kita adalah pemodelan dalam reservoirnya. Di luar reservoir kita cukup sebenarnya melihat itu sebagai sesuatu yang normal atau masuk akal, tapi tidak harus uh, kita mengejar sampai seteliti mungkin karena dampaknya terhadap reservoir kita tidak terlalu uh, uh, tidak terlalu besar. Kenapa? Sebenarnya Reservar kita itu ditutupi atau dipisahkan dengan lingkungan sekitarnya, yaitu menggunakan permeabilitas yang cukup besar. Jadi sebetulnya tidak memodelkan di luar reservar pun sebenarnya juga boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan kita mau memodelkan, kita juga tidak perlu meluangkan terlalu banyak waktu untuk ngejar matching yang bukan jadi zone of interest kita. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian juga di Patuha itu kelebihannya atau memang data-data yang ada dari saat eksplorasi itu banyak dilakukan pemboran gradient hole atau disering sebut temperatur core hole TCH. Nah, bahkan mungkin pertanyaannya adalah bukannya terlalu banyak yang dilakukan karena TCH yang ada di Patuha itu sampai 10 lebih. Jadi batas daripada reservoir sendiri itu dideliniasinya dengan sumur-sumur TCH ini gitu. Jadi untuk sumur-sumur yang masih memiliki gradien termal cukup bagus, biasanya di atas 16 derajat per 100 meter, itu dianggap bahwa dia masih bagian daripada reservoir. Kalau sudah di luar itu, maka itu sudah dianggap di luar reservoir. Jadi dari gradien termal ini akan kelihatan, kemudian dibuat batas daripada reservoir di H. Nah, sehingga antara reservoir dan di luar reservoir itu sangat-sangat eh, apa sangat eh, bagus delineasinya. Nah, zaman sekarang memang jarang dilakukan core hole, temperatur core hole ini. Ini kembali lagi pada teknologi tahun eh, 80-an, 90-an di mana tahun 90-an itu mungkin teknologi-teknologi yang eh, mungkin eh, MT dan lain-lain itu mungkin belum seakurat sekarang karena perkembangan komputer kemudian juga solusi-solusi numerik, juga perkembangan teknologi-teknologi pendukung yang lain, sehingga bisa melakukan uh, kalkulasi dengan cepat dan cukup akurat, sehingga interpretasinya lebih bagus. Nah, zaman dulu, oh, untuk membuktikan itu masih uh, memerlukan adanya uh, pemboran pemboran temperatur core hole seperti ini. Jadi meskipun data-data geoscience ada, tapi dibuktikan tetap menggunakan core hole. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah sekarang masih perlu atau enggak? Saya rasa juga tetap perlu gitu, karena data-data ini nyatanya membuktikan bahwa batas reservoir itu terlihat begitu jelas. Meskipun tidak perlu sebanyak pemboran zaman dulu, tapi rasanya kalibrasi yaitu hasil dari pengukuran atau apa namanya pengambilan data melalui data-data geologi, geokimia, geofisika Perlu juga tetap dilakukan kalibrasi atau pembuktian yang lebih murah dengan menggunakan temperatur kurhul ini, sehingga mungkin dari situ kita juga bisa meng-adjust dari interpretasi dari model 3G kita. Nah, itu menurut pendapat saya, jadi tetap, tapi tetap diperlukan, tapi mungkin tidak harus sebanyak yang zaman dulu. Rasanya, kalau zaman dulu tidak hanya di Patuha, tapi saya juga lihat itu di Karaha, juga banyak dilakukan pemboran sumur temperatur core hole. Jadi hampir di seluruh daerah geotermal yang sekarang itu dikembangkan itu dulu dideliniasi menggunakan pengukuran temperatur core hole. Lanjut. Nah ini hasil pemodelannya yaitu distribusi isotermal di dalam reservoir. Jadi di mendekati permukaan yaitu temperaturnya rendah yaitu mendekati temperatur ruangan yaitu 25 derajat yang warna biru kemudian makin ke dalam makin ke dalam makin panas sampai kepada anggap sebagai heat source-nya yaitu di mungkin 300 derajat. Kemudian juga isobarik atau uh, iso te tekanan yaitu makin dalam juga makin uh, tinggi tekanannya. Terus kemudian juga kita lihat profil dari uh, distribusi dari saturasi gas yang mana di dalam reservoir uap itu sebenarnya tidak 100% uap jadi, di dalam pori-pori batuan itu tidak, kalau diproduksikan yang keluar uap, tapi bukan berarti di dalam reservoir di pori-pori batuan itu isinya semua uap. Tidak, di dalam pori-pori batuan juga ada fraksi justru yang lebih berat atau lebih, ini masanya lebih besar, yaitu justru air. Air inilah yang kita sebut sebagai saturasi air water saturation di dalam pori-pori batuan yang mempertahankan atau mensupport pengambilan massa yang dilakukan karena uap itu dihasilkan dari evaporasi daripada water saturation yang ada di dalam pori-pori batuan ini. Seandainya di dalam reservoir, anggap kamojang yang sudah diproduksikan begitu lama, itu seandainya dilakukan pe pengambilan dengan jumlah uh, install capacity, misalkan 200 mega, itu mungkin tidak akan mampu bertahan lebih dari empat tahun. Justru karena ada yang namanya water saturation itu. ini, yang mensupport eh, pengambilan masa yang diambil dari reservoir panas bumi. Nah, karena yang jadi masalah adalah yang perlu saya jelaskan di sini bahwa kita tidak mampu menghitung yang namanya water saturation di dalam pori-pori batuan. Belum ada teknologinya hingga saat ini sehingga kita nggak tahu juga sebenarnya yang paling eh, tepat akurat itu berapa nilainya. Sementara eh, yang paling menentukan nasib atau sustainability dari uh, reservoir uap yaitu saturasi keberadaan daripada saturasi air ini. Tapi kita tidak ada teknologi yang mampu untuk menghitungnya. Oleh sebab itu reservoir modeling menjadi salah satu cara untuk mengsensitivity dari berbagai macam uh, saturasi air yang ada dalam reservoir ini untuk memperkirakan seandainya misalkan saturasinya cuma segini. Kira-kira mampu bertahan berapa tahun? Misalkan, saturasinya misalkan lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah, tapi masalahnya lebih kecil dan lebih tinggi ini dasarnya apa? Nah, itu sampai sekarang itu perlu selalu dicari teknologi untuk bagaimana kita mampu memiliki prediksi terhadap saturasi yang ada di dalam reservoir panas bumi, karena yang memiliki apa namanya tingkat dampak yang paling besar yaitu umur daripada reservoir. Tapi tidak ada yang mampu memperkirakan dengan tepat hingga saat ini. Lanjut. Nah hasil dari uh, matching da produksi, jadi data-data uh, produksi yang sudah cukup uh, panjang diproduksi dari tahun 2014, sehingga dari tahun 2014 itu sudah diproduksi sekitar kira-kira waktu tahun 2017an itu adalah sekitar hampir 800 hari. Karena per uh, tahunnya kan 300 uh, apa namanya? 360 hari. Jadi 2 tahun 700 ini lebih dari 2 tahun. Nah, jadi uh, dari data yang ada itu kita simulasi, model reservoir kita. Uh, output dari uh, perhitungan dengan kita bandingkan dengan uh, data yaitu tren dari penurunan tekanan yang ada di Fatuha, hasilnya cukup bagus. Jadi cukup match dari trennya. Tapi kalau detailnya misalkan kita lihat di ujung-ujung paling awal, itu selalu tidak cocok. Nah ini yang sebenarnya salah satu kelemahan dari kita menggunakan yang namanya EOS, apa namanya, menggunakan single porosity. Kalau kita menggunakan single porosity karena kita menggunakan grid yang cukup besar, sehingga penurunan tekanan nggak bisa langsung tiba-tiba. Jadi, pasti penurunan tekanannya itu adalah gradual, gitu pelan-pelan. Sementara realita di dalam lapangan sendiri, itu penurunan tekanannya itu mungkin cukup besar pada saat awal-awal produksi. Nah, itu yang kemudian, apa namanya, apa namanya, me, me, menjadikan beberapa, apa beberapa peneliti itu akan menerapkan penggunaan model yaitu yang dual porosity kalau dual porosity karena menganggap reservoirnya itu adalah reservoir uap eh, reservoirnya itu adalah eh, apa eh, apa namanya reservoirnya itu adalah eh, matrik dan juga eh, apa dan juga eh, fracture, sehingga aliran dalam fracture ini, yang membuat penurunan tekanannya itu cepat sehingga mampu menirukan penurunan tekanan yang cukup cepat pada kondisi transien yang awal-awal produksi ini. Nah, itu yang kemudian kalau apa namanya diterapkan yaitu model yang namanya model dual porosity. Kemudian keunggulan lain dual porosity yaitu misalkan kita yaitu mengetahui dampak dari injeksi karena injeksi menggunakan single porosity juga sama. Karena fluida dingin kita masukkan dalam reservoir kita, tapi karena grid kita besar, jadi penurunan tekanannya itu temperaturnya juga lambat. Nah sementara dalam kenyataannya waktu kita masukkan dalam reservoir, kemudian dia mengalir melalui fracture, jadi penyebaran temperatur lebih rendah itu cepat. Nah itu bisa didekati dengan dual porosity lebih baik daripada single porosity. Itu keunggulannya menggunakan. Tapi kalau kita bicara dalam konteks pertanyaannya kalau malah dibalik. Terus kenapa menggunakan apa single porosity? Kalau kita bicara dalam konteks asesmen jangka panjang, yaitu lewat fase transien, jadi transiennya ini sudah lewat, itu sebenarnya penggunaan single dan dual porosity ya sama saja. Jadi bedanya hanya pada saat kondisi transiennya. Tapi pada saat kita asesmen dalam jangka panjang, Antara dual porosity dan single porosity ini sebenarnya memiliki tren yang sama, gitu kira-kira begitu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut di sesi jawab uh, lanjut. Nah, untuk uh, dari apa namanya uh, pemodel yang di uh, yang dilakukan sebelumnya, akhirnya kita menemukan bahwa konseptual uh, model di patuha kira-kira. Ada uh, memang ada apa namanya dua dugaan. Yang satu yaitu seandainya patuh ini betul-betul uh, apa namanya hanya uap saja. Jadi dari kawah putih kemudian keluar di CWD. Uh, kemudian uh, bisa juga dia ada yang namanya brain reservoir di bawahnya. Jadi ada dua kemungkinan uh, konsep uh, konsep model yang ada itu ada dua kemungkinan. Seandainya benar-benar uap saja. Tapi bisa juga yang namanya ada uap pada air. Kenapa ada dugaan ada air di eh, Patuha di dalam konsep modelnya? Yaitu karena adanya eh, salah satu sumur di Patuha yaitu sumur PPL 2. Kalau dilihat dari profil tekanan itu di dasar reservoir tersebut itu terlihat ada gradien hidrostatik. Jadi kemudian akan memberikan eh, apa namanya semacam ini eh, apa gambaran? Oh. Jangan-jangan ini ada brain reservoir di uh, Patuha, kira-kira begitu. Nah, jadi ada dua kemungkinan dari konsep model yaitu uap hanya uap saja atau ada uap kemudian ada air. Nah, bagaimana nanti kemudian dampaknya ke dalam pemilihan teknologi itu yang menjadi uh, kemudian perlu dilakukan assessment bahwa mana yang tepat seperti disampaikan oleh Mas Heru sebelumnya bahwa kita ingin tahu melakukan assessment pemilihan teknologi yang terbaik dari resource yang ada di Patuha ini. Lanjut. Nah, silakan untuk selanjutnya Mas Heru menjelaskan mengenai resource assessment dari Patuha ini. Terima kasih Mas Ali atas penjelasan mengenai numerika model lapangan Patuha sangat komprehensif sekali. Berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana kita melakukan estimasi perhitungan cadangan dari lapangan geothermal patuha dengan menggunakan beberapa metode. Kita menggunakan metode yang konvensional, yaitu metode heat start berdasarkan hasil output dari numerical model, bukan berdasarkan hasil dari conceptual model. Kemudian juga kita menggunakan resource assessment metodologi yang terbaru, yaitu dengan menggunakan experimental design dan response surface method. Nah, nah, di penjelasan kali ini kita akan membahas mengenai detail, bagaimana kita mengkomparasi kedua metode ini, kemudian metode mana yang kira-kira tepat yang dapat kita gunakan. Kemudian kita juga menganalisa faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari besarnya resource assessment menggunakan numerical model yang di dengan historic method dan experimental design ataupun response surface method. Nah, ini pertama Pak, kenapa pentingnya kita melakukan geothermal resource assessment adalah kita ingin mengetahui secara lebih baik gitu ya berapa besarnya kapasitas dari reservoir tersebut ketika kita produksikan dengan berbagai skenario production and injection sehingga kita bisa mengetahui berapa besarnya kapasitas pembangkit atau unit pembangkit yang akan kita implementasikan uh, untuk uh, mendapatkan suatu uh, performance dari reservoir tersebut sehingga kita menjadi basis pada saat uh, penentuan keekonomian dari lapangan tersebut kemudian juga uh, metode yang paling powerful atau pun robust method dalam penentuan geothermal resource assessment adalah numerical model. Tetapi numerical model seperti apa yang dapat kita gunakan untuk melakukan resource assessment karena biasanya kita melakukan pemodelan suatu reservoir geothermal biasanya hanya melakukan natural state, kemudian history matching, kemudian forecast. Tetapi kita sendiri tidak mengetahui secara lebih baik berapa besarnya kapasitas dari produksi suatu lapangan geothermal yang kita lakukan pemodelan. Oleh karena itu kita menggunakan suatu metode tertentu untuk mengetahui secara lebih baik Kemampuan dari reservoir tersebut sehingga kita bisa mengetahui metode mana yang paling tepat, yaitu dengan meng mengkombinasikan numerical model dengan resource method menggunakan experimental design. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih baik, yaitu pembahasan mengenai histot method dan experimental design. Nah, kalau kita bicara mengenai histot method, di mana ini berdasarkan uh, metodologi yang lama, ya, ini dijelaskan oleh Mafran Kataldi, kemudian dipopulerkan oleh... Mike Sullivan, di mana ini adalah besarnya energi panas yang tersimpan di suatu reservoir. Nah, sedangkan kalau kita bicara experimental design, kita bicara mengenai statistik dari suatu lapangan tersebut dengan berbagai parameter yang kita variasikan, sehingga kita bisa mendapatkan suatu proxy equation model, di mana proxy equation model ini kita kombinasikan dengan simulasi Monte Carlo, sehingga kita mendapatkan suatu data statistik sehingga kita bisa memperkirakan berapa besarnya kapasitas P10, P50, dan P90 dari lapangan tersebut. Nah, metode experimental design ini ini sudah dipopulerkan pertama kali di Indonesia, yaitu pada saat resource assessment, di, sorry, pada saat development di lapangan derajat oleh Viet Hoang dan Mas Onto Alamsyah, kemudian mulai populer lagi di Geothermal Malaysia di Auckland, gitu ya, di Auckland oleh Quinau dan Zaruk pada tahun 2014 dan 2015, kemudian Pak Riza Pasiki mempopulerkan metode ini tahun 2016 pada saat itu dipresentasikan di Indonesia Geothermal Conference, kemudian oleh Mas Ali Asyad dan saya sendiri pada tahun 2017 hingga saat ini kita sudah mempopulerkan mempopulerkan bagaimana experimental design ini digunakan untuk melakukan resource assessment. Nah ini salah satu cara kita membandingkan antara historic method dengan experimental design, di mana kita pisahkan antara steam cap dan liquid reservoir untuk masing-masing berapa besarnya kapasitas. Dari sini terlihat bahwa di, di tabel ini terbagi menjadi dua: ada steam cap, ya, di mana nilainya minimum, maksimum, dan most likely, kemudian di sini juga ada liquid reservoir. Berdasarkan paper dari Sarmiento tahun 2013, jika suatu lapangan geotermal memiliki dua reservoir yang terpisah, maka kita harus melakukan uh, perhitungan secara terpisah. Tidak harus kita gabungkan perhitungannya. Tapi hasilnya kita bisa gabungkan. Ya, dari sini bahwa terlihat parameter yang digunakan seperti ini, di mana nilai inisial temperatur berdasarkan data data dari PT Logging, kemudian dari inisial, final, dan saturated liquid berdasarkan asumsi dan data data reservoirnya. Nah ini yang menarik recovery factor dari sini kita menggunakan paper dari Sarmiento tahun 2013, di mana recovery factor merupakan fungsi dari fungsi dari porositas akan tetapi publikasi yang dilakukan oleh Mas Ruli yang sekarang bekerja di Geodipa menyatakan bahwa recovery factor merupakan parameter yang sangat kompleks di mana dia merupakan fungsi yang tidak dependen atau sorry yang, yang terpengaruh oleh dimensi reservoir, temperatur dan lain-lain. Kemudian electric efficiency berdasarkan berdasarkan data dari Sermiento yang dipublikasikan melalui Fashion dan Fashion yaitu berdasarkan fungsi dari temperatur. Nah ini adalah input dari heat method yang kemudian kita lakukan perhitungan secara probabilistik menggunakan metode Monte Carlo. Ya, jadi bukan metode Monte Carlo-nya yang yang menjadi metode tetapi adalah heat method yang kita kombinasikan dengan metode atau dengan simulasi Monte Carlo. Nah, kemudian input data untuk experimental design yang kami gunakan di sini untuk melakukan resource assessment resource assessment di lapangan geothermal Patuha yaitu dengan kita memvariasikan SL seperti yang tadi Mas Ali jelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa SL ini kita tidak bisa melakukan perhitungan secara detail di permukaan, tetapi kita perlu melakukan suatu assessment dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan kami untuk melihat apabila suatu lapangan geotermal dominasi uap, kira-kira berapa besarnya SL di lapangan tersebut, sehingga kita variasikan antara 0,3 hingga 0,5, kemudian kita juga memvariasikan porositas dan permeabilitas, berdasarkan hasil dari plus minus 20 persen. Nah, ini hasilnya atau angka ini berdasarkan data dari model kami. Nah, angka ini dapatkan kalau misalkan saya running lebih tinggi dari 20 persen ataupun kurang dari 20 persen, maka history matching di dalam model tersebut dan natural state pada proses sebelumnya tidak mendapatkan hasil yang benar-benar cocok dengan model observasi. Sehingga kami batasi bahwa pemodelan tersebut ya pemodelan tersebut menggunakan data plus minus 20% untuk masing-masing porositas dan permeabilitas. Kemudian kami juga menggunakan suatu software di sini yaitu menggunakan software Minitab. Nah, software ini di, di provide oleh ITB ya. Jadi kami memiliki license di sini sehingga kami menggunakan metode full factorial design. Sebenarnya experimental design ada banyak, ada full factorial design, kemudian ada box-behnken design, central composite design dan lain-lain. Tapi kami menggunakan metode yang paling sederhana untuk melihat early dari insight dari suatu lapangan ini dalam hal berapa besarnya resource di lapangan panas bumi patuha yaitu kita gunakan 8 running order yaitu 2 pangkat 3 kemudian kita variasikan berdasarkan full faktorial jadi di sini ada min 1 1 dan 1 ini berdasarkan input dari software tersebut kemudian kami running ya kami running dengan menggunakan Uh, well Sehingga kita bisa mendapatkan hasil dari tabel yang diperlihatkan dari gambar di sini. Nah ini persamaannya dalam menghitung, dalam menghitung jumlah megawatt kita uh, kita melakukan produksi sekitar 100 tahun ataupun 30 tahun tergantung uh, tergantung kemampuan dari produksi dan waktu yang kita yang kita butuhkan. Tapi dalam pemodelan kali ini kita membatasi bahwa running tersebut hanya terbatas selama 30 tahun. Kemudian dari 30 tahun kita menggunakan delta time step-nya ya, kita gunakan delta time step, kemudian kita bagi berdasarkan uh, waktu ya, 30 tahun kemudian dikalikan dengan step, steam specific consumption dari lapangan ini sehingga kita bisa mendapatkan berapa besarnya megawatt. Nah, persamaan ini ini merupakan uh, hasil dari well derivability production sehingga kita menggunakan di sini dynamic resource assessment, di mana kita produksikan terhadap waktu, kemudian kurva di bawah e, laju alir tersebut, ini merupakan besarnya megawatt elektrik dari suatu lapangan geotermal. Nah ini hasil dari e, histot method, di mana ini kita dapatkan histot method yang sepak gambar sebelah kiri e, berupa steam cap, kemudian yang sebelah kanan adalah liquid reservoir. Dari sini terlihat bahwa kemampuannya relatif hampir sama, yaitu masing-masing 50 dan 66 untuk P10, baik dari steam cap dan liquid reservoir. Dan terbesarnya 80 dan 106 masing-masing untuk steam cap dan liquid reservoir. Kemudian persamaan persamaan dari experimental design yang kita gunakan uh, polynomial equation yang kita generate dari software, kita mendapatkan persamaan seperti berikut di mana megawatt elektrik megawatt elektrik sama dengan 127.8 ditambah dengan parameter-parameter sebagai berikut di mana ini adalah perkalian antara konstanta dan setiap parameter dari uh, model tersebut. Nah, ini merupakan persamaan yang paling sederhana karena dihasilkan dari full factorial design. Kemudian ada yang lebih sederhana lagi yaitu metode Plackett-Burman, tapi yang paling kompleks yaitu uh, box bacon design. Nanti akan menjadi pembahasan yang terpisah. Nah, dilihat dari hasil dari experimental design ini kita mendapatkan nilai yang sangat narrow artinya nilai, nilai rentangnya tidak terlalu jauh apabila kita bandingkan dengan uh, historik method di mana kira-kira dari pembangkitan dari reservoir ini adalah kapasitasnya sebesar 126 hingga 129 MW sehingga kalau kami melihat dari sini kemungkinan besar bahwa lapangan reservoirnya tidak lebih dari 120 MW sehingga uh, menarik untuk dilakukan kajian dilakukan kajian pengembangan lapangan panas mini Patuha dengan penambahan 1 lima menjadi total 110 MW berdasarkan data dari experimental design ya ataupun data dari heat method ber menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, apabila kita bandingkan S curve-nya dari data seperti ini ini yang garis berwarna merah menunjukkan bahwa ini berdasarkan heat method sedangkan yang berwarna hijau adalah all reservoir. Jadi gabungan antara liquid dan steam cap berdasarkan data outputnya, bukan modelnya, tapi outputnya. Nah, kalau kita bicara mengenai uh, kemampuan dari reservoir modeling dalam hal memprediksi berapa besar estimasi dengan tingkat kepercayaan yang lebih baik, lebih uh, yang kami rekomendasikan adalah menggunakan experimental design. Nah, metode experimental design saat ini sudah menjadi populer. Teman-teman uh, di geothermalis itu sudah populer menggunakan hal ini. Kami juga sudah melakukan banyak publikasi mengenai resource assessment menggunakan experimental design. Dan penggunaan stock method dari has sebagai output dari numerical modeling sudah tidak lagi kita gunakan, karena memiliki uncertainty yang banyak sekali yang harus kita maintain. Nah, di sini dilihat kalau kita bicara mengenai sensitivity analysis dari persamaan stock method ini, ada beberapa yang menjadi bahan pertimbangan kami, yaitu di sini beberapa parameter yang menjadi perhatian adalah recovery factor. Kemudian thickness, ya, kemudian skin zone juga. Nah ini menjadi concern area karena memiliki rentang nilai yang sangat berbeda jauh. Nah yang paling tinggi di sini adalah recovery factor, dan ini menjadi sangat menarik, di mana recovery factor uh, merupakan fungsi dari porositas berdasarkan data-data uh, atau uh, data ataupun korelasi dari Muffler tahun 1978. Nah penggunaan single single value untuk recovery factor ini akan menyebabkan misleading berupa besarnya kapasitas dari reservoir geotermal Karena recovery factor ini merupakan uh, parameter yang sangat kompleks, di mana dia tergantung dari termodinamik dan hydraulic from the reservoir itself. Jadi ada reservoir area, yaitu volumenya, baik itu area dan uh, ketebalan, kemudian permeability dan porosity, dan recharge. Nah uh, uh, Paper ataupun publikasi yang dilakukan oleh Mas Lili ya di, sebagai tesisnya tesisnya pada tahun 2010, 2011 atau 2010 saya lupa dia menyatakan bahwa recovery factor ini menjadi parameter yang paling sensitif dan yang perlu untuk menjadi perhatian karena hingga saat ini belum ada persamaan secara lebih baik yang menggambarkan berapa besarnya recovery factor dari suatu lapangan geothermal ini menjadi tantangan tersendiri bagi bagi kami di reservoir engineering dalam hal memperbaiki ataupun memberikan suatu korelasi yang lebih baik mengenai recovery factor. Nah ini berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Ali bagaimana penggunaan dari numerical modeling lapangan patuh ini dengan karakteristik yang unik di mana dia memiliki steam cap above deep liquid reservoir sehingga bisa digunakan aplikasi yang berbeda untuk conversion cycle-nya baik itu dry steam cycle dan integrated command cycle. Mas Ali saya persilahkan untuk mempresentasikan Paper ini yang dipublikasikan di dalam jurnal Natural Resources Research. Oke, terima kasih uh, uh, penjelasannya dari Mas Heru. Saya lanjutkan untuk uh, penggunaan conversion teknologi yang tepat untuk uh, diterapkan di Patuha berdasarkan pada karakteristik dari uh, reservoirnya tadi dari konsep model yang uh, yang ada kemudian kira-kira uh, mana yang lebih tepat. Nah, jadi akan saya bagi dalam beberapa bagian yaitu metodologi, kemudian 55 MW net capacity development plan. Jadi sekarang sudah sudah ada 55, tapi ini kita bicara berandai-andai gitu, apakah sudah tepat atau belum gitu. Kemudian juga untuk uh, kapasitas 110 MW Kemudian juga production injection makeup well nya seperti apa, kemudian surveilnya seperti apa. Lanjut. Nah jadi uh, metodologinya jadi uh, di, kita simulasikan jadi uh, dalam dua kasus yaitu kasus 5,5 megawatt kemudian yang 110 MW. 5,5 megawatt ini kita bisa menggunakan ada opsi yaitu yang pertama menggunakan direct steam uh, direct steam Conversion unit atau dry steam aja kita mungkin lebih singkatnya. Jadi kemudian juga menggunakan integrated geothermal combined cycle unit atau kita sebut sebagai combined cycle saja. Jadi antara dry steam dan combined cycle. Combined cycle artinya yaitu menggunakan yang konvensional dan menggunakan yang binary. Kemudian untuk yang 110 juga kita punya beberapa pilihan. Yang pertama yaitu Seandainya 110 itu semuanya menggunakan yaitu dry steam, kemudian untuk yang uh, pilihan yang lain yaitu yang 55 karena sekarang sudah uh, menggunakan uh, dry steam, kemudian yang unit 55 berikutnya menggunakan combined cycle, kemudian uh, dari beberapa kasus ini kemudian nanti kita akan lihat mana pilihan yang terbaik, akan kita lihat dari beberapa sisi yaitu mengenai berapa jumlah sumur produk yang dibutuhkan, sumur injeksinya, kemudian juga berapa sumur makeup sampai proyek selesai, kemudian perubahan tekanan, temperatur dan juga fraksi uap lanjut. Nah untuk uh, gambaran uh, proses termodinamika yang terjadi, yang bagian sebelah kiri kita lihat bahwa ini adalah model jika uh, model ORC, jadi organic Rankine cycle yaitu ORC bottoming. Artinya bahwa kita uh, memiliki uh, apa namanya memiliki Uap dari sumur kemudian masuk ke dalam pembangkit konvensional uh, unit. Uh, kemudian, dari konvensional unit ini, kemudian masih ada energinya, sehingga kita gunakan untuk me energinya itu, kita ambil untuk membangkitkan uh, menggunakan turbin uh, biner. Nah, contoh seperti ini, seperti yang di uh, Sarula, yaitu misalkan yang uapnya dimanfaatkan menggunakan, yaitu menggunakan uh, back pressure unit, kemudian belakangnya dilanjutkan lagi dengan pemanfaatan binary. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sebelah kiri bawah itu ada kondensat, yaitu diambil panasnya, kemudian setelah dingin, kemudian diinjeksikan. Sementara fluida organik atau fluida binary-nya, yaitu kita gunakan untuk membangkitkan apa, turbin, kemudian didinginkan, biasanya menggunakan pendingin udara Kemudian juga kita kembalikan lagi untuk mengambil panas dari kondensat, kemudian yang terjadi di dalam preheater, kemudian kepanaskan lagi dalam vaporizer. Preheater itu memanaskan sampai pada titik yaitu kondisi adalah uap atau air mendidih. Apa namanya dalam kondisi fluida dalam kondisi mendidih. Kemudian untuk vaporizernya berarti meningkatkan Jumlah uap itu sampai menjadi uap murni. Dari sebelumnya, hanya uapnya masih nol, kemudian menjadi uap murni, kemudian masuk ke dalam turbin, kemudian kembali lagi ke siklusnya berputar. Kira-kira seperti itu, lanjut. Nah, ini adalah termodinamika model untuk ORC. Jadi, apa namanya? Pemodelannya dilakukan menggunakan simulator, namanya Reprop banyak simulator lain bahkan bisa juga dimodelkan menggunakan Excel juga bisa bukan berarti terus kemudian harus pasti menggunakan satu simulator tertentu cuma kalau di dalam simulator misalkan simulator yang ada itu kita lebih mudah dalam mendapatkan properti daripada binary fluidnya jadi properti air mungkin banyak bisa didapat korelasi juga banyak bisa menggunakan steam table correlation tapi kalau untuk Uh, binary fluidnya ini uh, agak sulit mendapatkan korelasinya. Nah itu tantangan kalau kita mau menggunakan perhitungan manual. Tapi kalau menggunakan software misalkan Reprop seperti ini, itu lebih mudah di dalam uh, penggunaan uh, properti daripada binary fluidnya. Uh, mungkin saya tidak akan bahas secara detail, tapi lanjut uh, ke slide berikutnya. Nah dari uh, skenario yang ada untuk 55 megawatt, jadi yang sebelah kiri yang untuk yang steam yang conventional unit ini skenario satu adalah seperti yang ada saat ini yaitu uap dari pembangkit kemudian masuk ke turbin kemudian dari uh, turbin terus kemudian masuk ke kondenser masuk ke cooling tower kemudian diinjeksikan. Nah, ini adalah proses yang ada uh, saat ini. Kemudian untuk yang uh, 55 kawat seandainya gitu, seandainya ini ya. Karena yang yang kiri itu kan sebetulnya sudah ada saat ini seandainya dibuat uh, unitnya bukan konvensional tapi menggunakan uh, apa model uh, combined cycle kira-kira seperti apa. Nah, kira-kira seperti pada uh, uh, apa namanya gambar di sebelah kanan dan juga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lanjut. Nah, untuk hasil dari pemodelannya jika menggunakan dry steam atau konvensional unit selama 30 tahun yaitu karena dimulai tahun 2014 yang titik-titik itu adalah apa namanya data terus kemudian apa seandainya dari 2014 kontrak 30 tahun maka akan berakhir di 2044 selama 4 eh 30 tahun tersebut maka akan dibutuhkan sumur-sumur makeup sebanyak ini lanjut jika menggunakan skenario yang kedua yaitu menggunakan combined cycle maka akan dibutuhkan ini terlihat bahwa untuk 55 megawatt, seandainya tidak menggunakan konvensional unit tapi menggunakan combine combined cycle, maka akan dibutuhkan jumlah make up yang lebih banyak. Lanjut. Nah, bagaimana kalau 110 megawatt? Berarti 110 megawatt berarti unit 2 x 55 itu salah satu pilihan atau menggunakan 1 x 55 berarti seperti seolah-olah yang sudah ada saat ini ditambah dengan menggunakan combine cycle 55 mega lagi. Nah, kira-kira bagaimana dampaknya jika menggunakan eh, apa namanya menggunakan eh, penggunaan siklus conversion yang berbeda ini. Lanjut. Nah, ini yang dibutuhkan untuk 55 2 kali 55 atau 110 eh, seperti tadi dijelaskan oleh Mas Heru bahwa dari sisi eh, reserve atau eh, cadangan yang ada sangat potensial untuk dibangkitkan 120 lebih sedikit. Jadi kalau misalkan ditambahkan kapasitas baru 55 mega, sebenarnya ini masih sangat memungkinkan. Jadi bagaimana kalau dibangun 2 kali 55 1 kali 55 existing, tambah 1 unit lagi. Nah ini akan dibutuhkan jumlah semua makeup yang cukup banyak seperti pada grafik ini. Lanjut. Seandainya menggunakan gabungan, yaitu antara uh, dry steam unit, kemudian ditambah dengan combined cycle, maka akan dibutuhkan uh, uh, jumlah sumur make seperti ini. Jadi terlihat sumur make up sedi lebih sedikit daripada yang 2 kali 55 tadi. Lanjut. Nah ini uh, hasil uh, summary-nya, yaitu jika 55 MW itu kira-kira dibutuhkan make itu sekitar 7 sumur, sampai uh, akhir. Kemudian kalau menggunakan uh, combine cycle, yaitu akan dibutuhkan 10 make, 10 sumur. Uh, jadi lebih banyak sumur up-nya. Dari sisi jumlah uh, sumur yang digunakan pada saat awal sama, yaitu sama-sama 8, sama-sama 8 sumur. Kemudian untuk yang uh, combine cycle dibutuhkan lebih banyak injeksi karena 100% diinjeksikan makanya membutuhkan lebih banyak sumur dibanding dengan dry steam. Kemudian kalau gabungan dua kali lima lima menggunakan uh, the, apa, dry steam unit, maka dibutuhkan jumlah sumur yang cukup banyak, yaitu 30 di uh, tiga uh, sumur sampai akhir. Kemudian kalau gabungan antara yaitu dry steam, jadi uh, yang ada itu dengan yang apa? Dengan yang combine cycle, maka akan dibutuhkan sumur makeup yang tidak banyak, yaitu sekitar uh, 8. Tapi ini nanti kita lihat ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yang kita harus perhatikan. Nah, sumur makeup ini kelihatannya meskipun banyak itu kita ini dari hitungan dari sisi ke keteknikan. Kalau dari sisi ke apa keekonomian karena sumur makeup itu pemborannya itu di waktu yang akan datang sehingga secara keekonomian kadang dampaknya tidak sesensitif jumlah sumur yang dibor untuk uh, pengembangan awal yaitu yang dibutuhkan pada saat uh, apa namanya pembangkit uh, akan ber, apa namanya uh, belum berproduksi atau yang mensupport uh, initial production itu sehingga uh, ini masih berhenti pada hitungan dari keteknikan tapi kalau udah keekonomian jadi lebih kompleks lagi beberapa uh, beberapa penelitian dilakukan juga di uh, geothermal ITB, untuk beberapa kasus tesis dan juga untuk S1 mahasiswa S1 terintegrasi. Jadi itu sekarang yang juga menjadi bagian daripada riset yang cukup menarik untuk di dalam. Jadi tidak hanya dari sisi teknik aja, tapi juga kita lihat cara ekonominya seperti apa. Lanjut. Nah, ini uh, di uh, Patuha di grup CWD itu uh, ada seolah-olah ada beberapa klaster yaitu klaster D. Klaster D ini uh, apa namanya? Saat ini itu didominasi atau dikenal dengan pet 1, PPL 1. Ini agak unik di PD ini dari awal tekanannya itu jauh lebih rendah dibanding dengan uh, daerah sekitarnya. Jadi daerah sekitarnya itu yang tekanannya tinggi itu di daerah area A kemudian yang paling rendah, jadi kayak di outflow zone di A, kemudian di outflow-nya itu di D, itu tekanannya itu sangat rendah, yaitu bedanya kira-kira sekitar 10 bar, jadi cukup 8-10 bar, jadi cukup cukup jauh bedanya. Kemudian area B dan C ini tekanannya relatif sama. Nah dari beberapa cluster ini seandainya di, ada apa monitoring tekanan dan temperatur, kira-kira Uh, skenario skenario yang dijalankan uh, tadi dampaknya ke dalam reservoir seperti apa? Mari kita lihat. Nah ini perubahan tekanan dan uh, temperatur ini adalah untuk perubahan dari uh, apa namanya? Uh, sorry ini ketutup. Nah, ini adalah perubahan dari tekanan yang ada di eh, tadi apa reservoir dengan berbagai macam skenario yang ada. Misalkan pada skenario hanya dikembangkan 55 mega seperti sekarang, maka sampai akhir daripada proyek, yaitu 2044 itu tekanannya masih cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat dari awal memang di daerah tadi yang saya sebut blok A atau Cluster A itu memang tekanannya rendah. Jadi yaitu kurang dari 20 bar yang warna biru-biru. Kemudian kalau menggunakan uh, combine cycle uh, 55 juga terjadi penurunan uh, tekanan yang sedikit lebih tinggi dari yang di uh, combine apa uh, dry steam. Kemudian kalau dua unit uh, dry steam 2 kali 55 maka terjadi penurunan tekanan yang cukup cepat di uh, daerah yaitu di daerah terutama di daerah yang apa namanya B dan C, di mana yang tekanannya awalnya cukup tinggi tapi juga akhirnya menjadi sama seperti di blok A, gitu yang awalnya rendah. Kemudian jika menggunakan gabungan antara dry steam dan juga combined cycle, maka terjadi penurunan tekanan tapi tidak sebesar yang terjadi pada dua kali lima lima dry steam. Lanjut. Nah, ini kalau secara grafik terlihat bahwa pada akhir uh, proyek kalau untuk yang uh, apa namanya? yang uh, hampir semua blok itu kemudian kira-kira tekanannya itu uh, ada di sekitar 10-an uh, bar. Itu tekanan uh, akhir daripada uh, reservoir ini. Lanjut Nah ini untuk temperatur, jadi temperatur yang awalnya sekitar 230 lebih. Kemudian pada saat uh, dilakukan eksploitasi menggunakan uh, cuma 55 mega, maka temperaturnya masih cukup tinggi gitu sampai ke akhir proyek tahun 2044. Tapi dengan kenaikan penambahan kapasitas 2 unit misalkan, 2 unit uh, dry steam, maka terjadi penurunan tekanan yang eh temperatur yang cukup cepat sehingga temperaturnya itu antara 160 sampai 230. Jadi penurunan temperaturnya cukup besar. Kemudian kalau menggunakan kombinasi antara uap apa namanya dry steam dengan combine juga terjadi penurunan temperatur, tapi tidak sebesar jika menggunakan combine apa menggunakan hanya dua kali dry steam. Lanjut. Nah, ini secara grafis. Jadi, penurunan temperaturnya rata-rata uh, akan berada di plus minus sekitar 200 derajat Celcius pada akhir dari proyek. Lanjut. Nah, ini untuk saturasi. Nah, saturasi ini uh, adalah saturasi uh, ini saturasi gas, jadi gas saturation. Jadi, uh, apa namanya? Terlihat di sini kalau warna biru itu artinya di luar daripada sistem di mana artinya tidak ada gasnya, nggak ada uapnya. Jadi 100% air makanya warnanya biru. Kemudian dalam reservoir ini memiliki eh, apa saturasi, saturasi gas yaitu eh, seperti tadi telah saya Singgung dan juga oleh Mas Heru bahwa ini adalah kesulitan yang paling utama yaitu besaran dari saturasi ini. Kita lihat untuk kalau menggunakan hanya satu unit 55 MW dry steam maka terjadi penurunan saturasi yang cukup cepat. Jadi di daerah yaitu blok blok sekarang itu adalah blok sumur tiga. Karena sumur tiga ini yang warna merah-merah itu. Nah itu karena produksi hampir didominasi oleh sumur-sumur yang ada di blok tiga ini. Sehingga makanya pengurasan masa cukup cepat dari situ sehingga terjadi pengurangan masa yang cepat sehingga terjadi pengurangan saturasi air sehingga cepat terjadi yang namanya uh, superheat. Nah itu yang kemungkinan akan terjadi di daerah uh, blok 3, yaitu blok sumur-sumur yang sekarang mensuplai uap ke uh, pembangkit. Jika dinaikkan lagi menjadi dua kali, uh, teristimnya dua kali misalkan, tidak hanya di daerah blok 3, tapi juga di daerah blok A dan juga blok lainnya. Jadi juga akan terjadi penurunan. Nah ini pertanyaannya adalah kenapa kok di blok A kok terjadi tidak terjadi penurunan gitu kok sepertinya masih sekitar uh, 60 itu yang ada di blok A. Karena blok A dijadikan area injeksi. Jadi justru karena dia jadikan area injeksi maka dia tidak ada yang namanya pengurangan uh, saturasi air, tapi justru akan seolah-olah bahkan bisa malah saturasi airnya itu naik gitu. Jadi blok A memang didedikasikan untuk sumur injeksi. Kenapa? Karena di sumur injeksi ini kita masih menggunakan asumsi. Ini juga salah satu juga yang menjadi area penelitian di mana injeksi lapangan uap ini juga sesuatu yang sulit gitu. Jadi bukan sesuatu yang mudah. Jadi masih banyak berpikir bahwa injeksi lapangan uap itu dampaknya lebih banyak membuat penurunan temperatur yang drastis sehingga lebih banyak apa namanya manfaatnya sedikit gitu bahkan lebih banyak mungkin menimbulkan masalah misalkan begitu nah jadi apa usaha yang dilakukan umumnya adalah bagaimana mencari suatu tempat untuk dijadikan atau dikorbankan menjadi daerah injeksi Nah, daerah A ini sangat cukup untuk menampung seluruh fluida injeksi jika menggunakan uh, dry steam unit sehingga semua diinjeksikan dari daerah A. Itu yang menyebabkan bahwa daerah ini sepertinya seolah-olah tidak ada penuh perubahan uh, saturasi. Nah, kemudian kalau menggunakan combined cycle, uh, gabungan dari combined cycle misalkan, maka di sini terlihat bahwa daerah A, uh, daerah apa namanya 3 terjadi perubahan penurunan uh, hanya terjadi perubahan saturasi sampai ke mungkin juga tetap superheat tapi di daerah-daerah lain termaintain uh, saturasi uapnya dalam kondisi yang mungkin masih cukup uh, tidak banyak perubahan karena apa jumlah yang diinjeksikan itu uh, apa namanya banyak sehingga dengan uh, injeksi yang tepat itu bisa memaintain yang namanya uh, tekanan dan juga juga mungkin juga temperatur juga sebagai akibatnya karena masa distribusikan di dalam reservoir tersebut. Lanjut. Nah ini hasilnya. Jadi kita lihat bahwa beberapa titik itu mengalami apa? Saturasi gas yang mencapai 100%, persen, sehingga apa namanya itu akan menyebabkan bahwa kita sering sebagai lihat kita kita sebut sebagai kondisi superheat. Nah, pada kondisi superheat ini umumnya banyak juga terjadi masalah yaitu masalah scaling yang akan terjadi di dalam sumur. Nah, itu juga akan menjadi tantangan sehingga bagaimana kita mencegah terjadinya uh, uh, apa superheat ini gitu. Lanjut. Nah, sebagai kesimpulan atau uh, summary dari uh, apa penelitian ini, jadi yang pertama bahwa dry steam ini sangat uh, cocok sesuai dibandingkan dengan uh, combine cycle uh, jika memang produksi itu hanya dari uap gitu jadi kalau uap saja yang diproduksikan itu combine cycle itu kurang cocok ini mungkin uh, supaya tidak menimbulkan banyak apa, perdebatan bahwa uh, apa namanya kenapa kok nggak menerapkan misalkan binary di patuha misalkan karena kalau uapnya memang dari uh, hanya berasal dari uh, steam cap gitu misalkan atau dari zona uap berarti memang yang uh, secara hitungan dalam kurun proyek yaitu 30 tahun yang paling efisien itu adalah menggunakan dry uh, steam uh, apa dry uh, steam uh, conversion unit nah kemudian kalau uh, ini kenapa karena dry steam ini akan me, me, apa namanya menghasilkan production sustainability yang lebih baik kemudian juga karena uh, apa lebih efisien uh, apa namanya daripada uh, combine cycle sehingga akan memiliki uh, apa spesifik steam consumption yang lebih bagus terhadap megawatt yang diproduksikan jadi jumlah uap yang diambil dengan uh, apa namanya dengan uh, listrik yang diproduksikan itu itu membutuhkan uap yang lebih sedikit karena lebih efisien sehingga pengurangan massa di dalam reservoir lebih sedikit dibanding dengan menggunakan uh, combine cycle sehingga penurunan tekanan temperaturnya juga akan lebih sedikit. Lanjut. Nah, ini terakhir bahwa kombinasi dari uh, dry steam dan combined cycle untuk mengenerate 110 seperti kasus yang kita lihat, ini akan membuat memang uh, sumur make nya ini lebih sedikit. Kalau seandainya memungkinkan ya, pertanyaannya itu kalau seandainya memungkinkan, itu sebetulnya uh, akan menghasilkan sustainability yang lebih bagus gitu. Nah, jadi apa namanya penurunan dari sisi penurunan tekanan dan temperatur, kombinasi antara dry steam dengan combined cycle ini sebenarnya memberikan penurunan tekanan temperatur di dalam restoran lebih sedikit. Terus kemudian dari evaluasi yang dilakukan penggunaan dari dry steam dan combined cycle ini kalau apa namanya combined cycle ini mesti ada syaratnya yaitu bahwa benar bahwa ada brine di dalam deep reservoir itu gitu. Nah, ini yang sebetulnya menjadi syarat. Jadi, kelihatannya memang kombinasi antara dry steam. Jadi, dry steam digunakan karena efisien untuk mengambil uap. Jadi, akan efisien untuk uap. Jadi, dia efisien untuk uap, tapi yang combined cycle akan efisien untuk jika fluidanya diambil dari brine. Sehingga efisien ketemu dengan efisien, maka akan menghasilkan sesuatu yang lebih efisien. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bahwa apakah benar combined cycle itu bisa diterapkan karena apakah benar brain itu benar-benar ada di dalam uh, reservoir CWD uh, itu sendiri itu uh, itu yang perlu dipastikan. Jadi perlu yang namanya dilakukan studi yang lebih intensif mengenai keberadaan daripada brain itu sendiri. Seandainya misalkan brain itu memang benar-benar ada, ya mungkin. Tapi kalau enggak, berarti memang pilihannya akan kembali lagi kepada yaitu menggunakan unit dua pun lebih cocok menggunakan yaitu dry steam conversion unit gitu. Nah harus juga dipahami bahwa jika seandainya benar ada brain juga harus dipertimbangkan adanya kenaikan biaya investasi karena apa pemborannya lebih dalam dan harus juga saya tekankan di sini bahwa kita juga sulit namanya ngebor melewati zona uap itu yang permeable kemudian kita melanjutkan pemboran lagi ke zona yang brine itu juga nggak nggak mudah karena uh, pasti terjadi loss yang cukup besar di dalam uh, reservoir uap tadi saat drilling jadi sebelum mencapai brine-nya pun itu sudah sangat sulit gitu jadi uh, itu yang harus uh, dipertimbangkan kesulitan pemboran sampai menem menembus zona yang uh, menembus zona yang yang uap dan brine itu seandainya uap dan brine ini di dalam sebuah uh, section atau liner yang sama waktu diproduksikan airnya pun juga nggak akan terproduksi. Pasti yang terproduksi adalah uap karena uapnya lebih mudah bergerak karena memiliki densitas lebih rendah sehingga akan memiliki buoyansi dengan buoyansi efek aja itu dia sudah bergerak sendiri ke permukaan. Sementara air butuh tekanan cukup besar untuk melawan gradien hidrostatik itu. Jadi pada saat section itu menembus uap dan air yang mengalir juga uapnya. Airnya juga nggak mengalir. Kalau mau mengambil hanya airnya saja atau belainya saja, Otomatis bagian uapnya harus ditutup, hanya mengambil airnya saja. Nah, ngebor sampai ke zona brain itu, itu bukan sesuatu yang mudah tadi. Jadi itu hal-hal yang harus dipertimbangkan dari berbagai aspek. Seandainya pun brain ini benar-benar ada, nah kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya saya kembalikan kepada moderator untuk masuk kepada sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ali. Eh, terima kasih Mas Ali dan Mas Heru atas materinya. Sangat komprehensif, sangat detail. dan uh, bentar, sepertinya ada suara masuk. Yang penting kalau pilihnya Baik. Uh, terima kasih materi yang sangat komprehensif, penjelasannya sangat detail. Berikutnya, um, Masuk kepada sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Uh, sudah masuk beberapa pertanyaan banyak sih moyan. Uh, beberapa pertanyaan mungkin saya mulai dari ini ya. Uh, dari Ramdhani dari ITS Surabaya katanya ingin menanyakan. Uh, Apakah untuk mendapatkan kedua fase dari reservoir itu cukup dapat dilakukan dengan satu jalur drilling? Terima kasih. Uh, ya, mas, terima kasih. Ya, kurang mas jelas mas ya. Ali. Ya. Oke, okay. bisa saya jawab? Silakan ya, mas Ali. Silakan mas. Ya. Uh, seperti saya sampaikan tadi di dalam uh, apa namanya sebelum saya tutup bahwa memang sulit. Uh, itu tantangannya kalau kita memproduksi fluida dua-duanya dari zona uap dan air uh, dalam menggunakan section yang sama yaitu satu sumur dengan katakan liner itu kan nggak bisa kita uh, apa bagi gitu itu sulit untuk berproduksi dua-duanya karena tadi karena uh, umumnya yang akan mengalir adalah uapnya karena uapnya akan lebih mudah karena dengan uh, buoyancy efek aja dia udah bisa bergerak ke permukaan sementara Air ini butuh tekanan yang sangat tinggi untuk terjadinya uh, untuk bisa melawan uh, apa namanya uh, uh, gradien air Jadi umumnya kalau memang dua section seperti itu yang akan terproduksi tetap uh, uapnya. Meskipun bisa saja misalkan uapnya misalkan permeability-nya kecil, nah itu mungkin bisa airnya itu terproduksi. Jadi ada syarat di mana permeability daripada air ini harus sangat besar dibanding uap karena uap itu dengan permeability kecil aja sudah bisa ngalir soalnya, gitu baik terima kasih atas jawabannya mas Heru tidak ada yang tambahkan Cukup, baik. sudah sangat jelas ya <laughs> baik berikutnya pertanyaan kedua dari uh, Mezi teknik perencanaan ITB ada dua pertanyaan untuk pertanyaan pertama dari reservoir numerical model yang dilakukan berdasarkan beberapa parameter fisik batuan tersebut, apakah ada historical matching dengan observasi geologi struktur yang ada di lapangan tersebut, Mas? Oh, Oke, okay. terima kasih, Mezi. Sebenarnya untuk yang hal tersebut, memang kita tidak memiliki observasi data untuk history matching terkait bagaimana <laughs> perubahan struktur itu, tetapi penting juga bagi kita untuk melihat, gitu ya, bahwa terjadi selain terjadi perubahan karakteristik fluida, baik itu tekanan, temperatur, ataupun kandungan kimiawinya berdasarkan uh, apa, hasil dan eksploitasi, kita juga harus mempertimbangkan mengenai perubahan dari permeability akibat produksi tersebut. Oleh karena itu, penting juga pada saat kita melakukan reservoir modeling, kita juga kapal dengan geomekanik, sehingga kita bisa melihat perubahan uh, perubahan dari batuan reservoir tersebut terhadap eksploitasi. Nah, ini menarik, hanya saja ini jarang dilakukan jarang dilakukan di pemodelan reservoir geothermal hanya beberapa saja dengan pemodelan menggunakan software lain contoh misalkan abacus seperti itu nah beberapa metode seperti ini sudah pernah dilakukan untuk modelingnya sendiri yaitu di eh, apa beberapa penelitian sudah dilakukan di eh, geothermal institute di Auckland University hanya saja di di itb juga sudah pernah dilakukan ini kebetulan eh, salah satu kolega kita yaitu saudara Ikhwan yang sekarang bekerja di Geodipa juga melakukan hal tersebut. Jadi dia melakukan coupling antara pemodelan geomekanik dengan reservoir modeling. Hanya saja data observasinya yang kita tidak punya sama sekali. Itu. Baik, terima kasih. Dan sebenarnya masih ada lagi untuk pertanyaan berikutnya itu dari Mezi juga. Apakah ada asumsi yang berlaku dalam Monte Carlo Simulation untuk history matching? Oke, okay, sebenarnya untuk history matching tidak berlaku sama sekali untuk histori. Histori itu digunakan untuk apa? hanya untuk melakukan perhitungan ataupun memperkirakan seberapa besar dari potensi cadangan tersebut. Ya, baik. Kemudian terkait equation yang ada di experimental design, konstanta eh, itu apakah faktor determinasi konversi atau bagaimana? Kemudian pembeda hasil akhir keaktifkan dari eh, experimental design dengan history itu apa sebenarnya? sebenarnya untuk basic dari perbedaan antara histor dan experimental design dan respons survey method itu sebenarnya di pemodelan antara statik dan dynamic. kalau misalkan kita menggunakan histot method itu sebenarnya semi ya semi antara dynamic dan statik dinamiknya itu didapatkan dari asumsi berapa lamanya waktu yang digunakan untuk eksploitasi di lapangan tersebut. Untuk kasus di beberapa lapangan geotermal di dunia biasanya 30 tahun. Jadi asumsinya nanti setelah kita mendapatkan berapa besarnya energi yang tersimpan di batuan dan fluida geotermal, maka kita bagi energi panas tersebut berdasarkan waktu sehingga kita bisa mendapatkan daya, baik itu daya termal yang kemudian kita konversi menjadi daya listrik. Nah, perbedaan dengan experimental design, experimental design ini didapatkan dari hasil pemodelan numerik yang kita produksikan berdasarkan strategi produksi dan injeksi tertentu sehingga kita bisa mendapatkan perubahan laju alir masa terhadap waktu tanpa perlu kita melakukan yang namanya make up well. Nah, experimental design ini kita variasikan parameter-parameter yang kira-kira gitu ya akan memberikan dampak signifikan sehingga kita sebut sebagai tahapannya adalah screening dari parameter. Kemudian ada screen parameter, kemudian kita desain menggunakan suatu metode experimental design ataupun response method sehingga kita bisa mendapatkan suatu run order dan beberapa jumlah dari simulasi tersebut. Untuk kasus ini kita menggunakan tiga parameter ya, yaitu ada saturasi liquid, kemudian porositas dan permeabilitas dengan menggunakan full factorial design yaitu kita bisa dapatkan kali tiga yaitu 8 run order. Nah, dari 8 run order ini kemudian kita running, kita running simulasi tersebut dengan memvariasikan atau mengkombinasikan parameter tersebut sehingga kita bisa mendapatkan laju alir dari suatu produksi di lapangan tersebut melalui simulasi numerik. Untuk setiap hasil run ordernya tersebut kemudian kita kita gunakan suatu software di mana software tersebut akan menghasilkan suatu polinomial equation. Nah polinomial equation ini akan kita gunakan uh, pendekatan probabilistik menggunakan monte carlo simulation. Ide nya seperti itu sehingga uh, sehingga yang lebih representatif pada saat kita ingin mendapatkan suatu besaran dari cadangan geotermal, yaitu menggunakan experimental design karena kita menggunakan Skema, skema secara dinamik, yaitu kita produksikan terhadap waktu tertentu berdasarkan kemampuan dari reservoir model yang sudah divalidasi atau e, berdasarkan hasil dari natural state dan history matching -nya. Baik, terima kasih. Itu jawaban untuk pertanyaan dari e, Menzi. Baik, berikutnya ada pertanyaan mengenai Uh, boundary condition dari Hani Mas Noali. untuk inputan data salah satunya dengan boundary condition untuk penentuan boundary untuk penentuan boundary condition ini seperti apa ya Mas? Uh, uh, boundary condition itu uh, sebenarnya kan uh, ada beberapa boundary yaitu secara lateral yang tadi saya uh, sampaikan bahwa Data-data lateral itu batas reservoir yang lateral itu dulunya banyak dideliniasi menggunakan sumur-sumur hole. Jadi sebetulnya bagian yang tidak menjadi bagian daripada reservoir itu relatif apa namanya terdefinisi dengan baik gitu. Nah kemudian untuk yang secara vertikal itu yaitu adanya cap rock di permukaan di di atas, maksudnya di atas reservoir itu keprok itu juga terlihat dari data-data dari uh, data temperatur daripada pemboran sumur-sumur yang dilakukan di uh, daerah reservoir yaitu dari sumur-sumur yang ada saat ini. Jadi dari samping itu dari delineasinya menggunakan sumur-sumur uh, core hole. Kemudian dari sumur-sumur uh, yang ada sekarang itu bisa kita gunakan untuk memperkirakan keprok daripada reservoir itu sendiri. Bagian bawah Uh, ada dua uh, tadi karena konsep model ada dua yaitu apakah hanya uap saja. Jadi kalau uap saja berarti pada kedalaman kira-kira ketebalan dari reservoir itu 300 700 meter maka di bawahnya adalah berupa uh, tem uh, apa namanya? grade atau uh, apa? layer yaitu dengan permeabilitas yang cukup kecil. Tapi kemudian kalau ben, uh, ada dugaan yang lain yaitu adanya kemungkinan adanya brine di bawah uh, steam itu maka ada zona yang uh, air yang memiliki permeabilitas yang tidak terlalu tight gitu jadi boundary kondisinya ada di bawah dari uh, brine tersebut kira-kira seperti itu baik terima kasih mas ali uh, kemudian ada pertanyaan dari uh, iqbal fauzi uh, ini mengenai tadi yang sempat disinggung juga oleh mas ali tadi di pertengahan di awal awal mungkin ya uh, mengenai hmm. mungkin pemanfaatan atau ini produksi di Kawah Putih. Ya. Tadi kan disinggung kalau misalkan upflow-nya itu ada di daerah Kawah Putih. Kemudian eh, apakah pengembangan lapangan penat bumi patuha ini bisa direkomendasikan pada daerah aflow yang mayoritasnya berada di daerah sekitar Kawah Putih? Jika iya, apa pengembangan di sekitar daerah tersebut memiliki risiko karena adanya aliran zat magmatis dengan pH asam yang bersifat korosif. Ya. Yeah. Mas. Aflow uh, maksudnya di sini aflow yang di Kawah Putih itu seperti uh, cerobong cerobong asap gitu. Jadi sebenarnya dia uh, seperti uh, punya permeabilitas sangat besar, tapi di di dalam suatu ini dibatasi oleh permeabilitas yang sangat kecil sehingga bentuknya kayak 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 cerobong begitu. Jadi okay. makanya kalau yang dari deep uh, apa uh, apa uh, heat source yang di aflow yang dalam itu. Kemudian e, banyak juga yang keluar langsung di kawah putih secara vertikal begitu. Tapi yang ke samping itu e, bukan berarti terus jadi gas-gasnya itu banyak yang keluar langsung di kawah putih. Karena gas kan cenderung lebih mudah bergerak secara vertikal. Yang ke samping lebih banyak itu bukan gas, tapi adalah panas karena konduksi saja sebenarnya sehingga mengarah ke samping sehingga akhirnya keluar ke daerah ke CWD e, atau ke Cimanggu atau ke uh, Cibuni gitu. Jadi yang gas-gasnya keluar di Kawa putih, tapi yang bukan gas, misalkan uh, apa? Uh, aflonya dalam bentuk massa dan panas atau panas yang dibawa oleh massa dalam bentuk liquid, itu yang bergerak ke samping gitu. Karena kan kalau fluid itu fluida itu fluidanya liquid itu kan bisa bergerak secara lateral karena konveksi secara lateral gitu. Tapi kalau gas dia akan lebih cenderung bergerak langsung vertikal ke atas karena density tadi. Gitu. Baik, terima kasih, Mas Bro. Uh, ada lagi dari Mas Heru? Cukup, cukup. Baik, uh, ada pertanyaan juga dari... baik, ini tadi siapa ya? Uh, tadi terlewat namanya, pertanyaan mengenai combine cycle dan dry steam itu di 110 megawatt, apakah perlu uh, liquid uh, oh ini pembangkit combined cycle dan dry steam di 110 megawatt ini, apakah diperlukan liquid atau brand yang cukup banyak cina? dan kenapa startup wellnya itu jauh lebih baik dari, eh, jauh lebih banyak dari dry steam setahu saya, rata-rata entalpi di patoha cukup tinggi, ini tadi dari baik mas maaf, dari siapa pertanyaan eh uh, sebentar, tadi Tadi sempat terputus pada saat Ridwan menyampaikan pertanyaannya. Dari Yuri Ramdan, Yuri Ramdan bertanya mengenai penggunaan combined cycle dan dry steam untuk 110 MW, Mas. Nah, untuk untuk penggunaan ini apakah diperlukan liquid atau brine yang cukup banyak? Dan kenapa startup start well-nya itu jauh lebih banyak dari dry steam? Gitu, karena rata-rata entalpi di Patuah itu cukup tinggi. Oke, okay. silakan Heru. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, pada saat kita menggunakan pemilihan antara dry steam ataupun apa namanya combined cycle, kita juga harus mempertimbangkan di mana lokasi dari pemboran sumur tersebut. Nah, kalau kita bicara mengenai dry steam berarti untuk skenario 100 kali 10 MW, berarti kita menggunakan seluruh sumur di lapangan tersebut, yaitu di daerah steam cap-nya. Nah, sedangkan kalau kita punya IGCC atau Integrated Geothermal Combined Cycle Unit, mana kita memproduksikan brine juga, ya, brine juga, jadi kita punya single flash, kemudian dari brine tersebut kita gunakan suatu uh, apa namanya uh, working fluid tertentu binary, kemudian keluaran dari separator kita masukkan ke turbin, dari turbin kita juga alirkan ke binary tertentu. Nah ini jadi ada 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 kita istilahnya sebagai sebagai bottoming dan ORC brine, ya. kalau ORC brine dari separator kemudian apa namanya uh, baterninya dari uh, atmosferik turbine. Nah pertanyaannya kenapa jadi lebih banyak? Karena memang potensi dari masing-masing zona tersebut berbeda. Kalau kita bicara suatu lapangan geothermal dominasi uap itu potensinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan deep liquid brine-nya, ya deep, deep liquid brine. Nah pada kasus ini untuk produksi di zona uapnya itu rata-rata sekitar 7 megawatt, sedangkan untuk di brine-nya itu tertinggi sekitar lima. Jadi wajar penggunaan dari IGCU itu menggunakan jumlah sumur yang lebih banyak untuk memproduksikan sebesar 5, 55 megawatt untuk unit yang baru, yaitu di unit kedua. Nah, kemudian karena kita mengambil dari zona brine ini asumsi, asumsinya kita gunakan bahwa di Patuha itu terbukti ada. ya Asumsinya adalah terbukti ada. Nah, ini masih bisa dipertanyakan. Kalau misalkan dia terbukti ada, artinya produksi di zona brine ini akan mensupport terbentuknya steam cap. Karena tekanannya mengalami penurunan. Nah, tekanan turun ini akan men-trigger terjadinya flashing ataupun boiling menjadi semakin masif. Sehingga ada support tekanan untuk steam brine di atas dari liquidnya tersebut. Sehingga secara sustainability akan menjadi lebih baik. Karena tekanan yang terjaga, suplainya juga terjaga. Akan tetapi kalau kita menggunakan seluruh sumur tersebut di dalam drain, kemudian tidak sorry seluruh sumur, seluruh sumur di dalam steam cap, kemudian tidak ada support sama sekali selain dari reinjeksi ini akan menyebabkan terjadinya kekosongan di reservoir akibat pengambilan fluida yang jauh lebih besar, sehingga penurunan tekanan menjadi lebih masif oleh karena itu proses pengisian kembali fluida geotermal melalui injesi tidak lebih cepat dibandingkan dengan pembentukan dari steam cap itu sendiri sehingga akan menyebabkan secara kebutuhan dari makeup well menjadi lebih banyak. oleh karena itu penting apabila kita melakukan manajemen suatu reservoir geotermal kita jangan terfokus untuk di steam cap kita juga harus memproduksikan brine di reservoir brine di reservoir jika lapangan patuh terbukti adanya ada brine yang dapat diproduksikan dilihat dari hasil Uh, petologinya itu di PPL-2 itu uh, adanya hydrostatic pressure di situ, tetapi tetap temperaturnya turun dan permeabilitasnya rendah. Sehingga ini menjadi asumsi awal bagi kami untuk memperkirakan berapa besarnya uh, kemampuan dari sumur terse tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. ya Mungkin itu juga yang barusan disampaikan Mas Heru, itu menjawab pertanyaan dari Yuris Ramdan juga. Beliau bertanya, katanya, Uh, apa yang mengindikasikan bahwa brand atau liquid level di reservoir itu cukup dangkal dan ekonomis untuk diproduksikan, kayak gitu. itu juga termasuk. Ya. Baik berikutnya ada uh, selingan pertanyaan. Baik Mas, tadi kan di, di model ini atau di skenario yang dilakukan oleh Mas Ali dan uh, Mas Erwin ini itu menggunakan IGCCU dan DSCU uh, empat skenario. Nah. Uh, kalau tidak salah tadi di gambarnya untuk igccu nya itu adalah bottoming dan ORC-brain ya. Jadi ada bottoming yang uh, mengguna, menggunakan uh, steam da keluaran turbin dan kemudian ORC-brain yang keluar dari separator. Gitu. Nah, uh, bagaimana bila uh, apa IGCC-nya hanya menggunakan uh, dari bottoming saja tanpa menggunakan brain? Gitu. Karena tadi kan uh, jadi ekstraksinya itu tidak menggunakan uh, brine dari separator seperti itu. Oke, okay. Ridwan terima kasih. Ini nanti bisa ditambahkan oleh Mas Ali tadi di slide-nya Mas Ali juga um, um, memperlihatkan untuk ke keempat skenario tersebut yaitu skenario 55 MW itu seluruh produksi berasal dari steam untuk skenario 1 dan 2. Ya. Jadi artinya untuk skenario 2 55 MW menggunakan bottoming ORC di mana ORC-nya didapatkan dari kondensat keluar dari atmosferik turbin berbeda dengan yang 110. Kalau 110 bahwa IGCC-nya diproduksikan dari zona brine artinya di situ ada ada separator yang kita butuhkan, ada flash cycle di situ. Sehingga combine antara bottoming dan ORC, ORC brine ORC brine-nya. Jadi ada mixing produksi dari steam dan brine untuk 110, tetapi untuk total produksi untuk 55 MW berfokus di daerah steam cap saja nah dari situ terlihat bahwa sesuai dengan penjelasan Mas Ali dilihat bahwa untuk memproduksikan megawatt yang sama megawatt yang sama untuk 55 megawatt IGCCU yang, atau combined cycle membutuhkan jumlah fluida uap yang lebih banyak gitu karena penggunaan dari penggunaan dari atmospheric turbine turbinnya memiliki efisiensi yang rendah akan tetapi kalau misalkan kasus seperti sarula itu lebih efisien karena memang NCG-nya banyak gitu NCG-nya tinggi jadi daripada apa namanya daripada menggunakan itu maka lebih baik dialirkan saja melalui atmosferik turbin ke binary. makanya itu konsep awal dari penggunaan combined cycle di lapangan Sarula dari hal bottomingnya saja sebenarnya untuk konsep yang seperti ini ini sebenarnya mengadopsi power plant yang ada di lapangan Sarula pada saat itu ya ini adalah Uh, kajian dari suatu lapangan geothermal menggunakan numerical simulation yang di-couple dengan surface facility. Nah paper ini, paper ini bisa di download, ini uh, bisa di download uh, detailnya ada di, do di kolom chat. Kebetulan ini masih free, compliments dari uh, Springer uh, selama 4 4 pekan bisa di download free. Dan ini uh, saya juga perlu acknowledgement penelitian ini juga dilakukan bersama-sama oleh Jonathan, salah satu uh, alumni dari kami juga, kemudian Pak Topo dan Bu Neni sebagai supervisor di situ yang memberikan apa masukan bagaimana kalau misalkan penelitian seperti ini. Jadi ini ide penelitian ini sudah lama dilakukan pada tahun 2018 dan baru dipublikasikan di tahun 2020 di jurnal Springer seperti itu. Baik, terima kasih, kasih. Mas. Sebentar lagi mungkin ada terkait hal itu. Iya, eh, Mas Ali barangkali ya. ada yang ditambahkan. Ya, ya. Uh, cuma me meng mengulang lagi sebenarnya karena sudah disebut sama Heru, jadi supaya tidak salah pengertian bahwa untuk yang uh, zona uap seandainya hanya uap saja gitu ya, itu ada tiga kasus yang di run, yaitu kasus untuk 55 Mega dry steam, kemudian dua kali 55 dry steam itu semuanya hanya dari uap, kemudian yang uh, Uh, apa namanya uh, back pressure dengan uh, uh, dengan binary cycle di ujungnya jadi tiga tiga skenario itu adalah jika hanya uh, uap saja gitu satu kasus saja yang sebenarnya diran seandainya ada brain di bawah itu yaitu skenario yang 110 yaitu 55 yang menggunakan uh, apa namanya uh, back pressure dan uh, orc bottoming dan juga ada ORC yang uh, untuk yang dari brainnya gitu. Jadi yang 110 itu uh, semuanya akan diinjeksikan 100% gitu, yang ke skenario yang terakhir. Nah kalau yang skenario yang lain itu hanya dari Genoa. Jadi size dari reservoirnya itu beda itu sebenarnya antara yang uh, skenario yang 55, kemudian juga yang dua kali 55 dry steam dengan yang skenario yang gabungan itu skenario gabungan itu size reservoirnya beda gitu. Jadi karena ada seandainya brain itu ada berarti reservoirnya nggak sama. Jadi makanya misalkan menghasilkan katakan-katakan sedikit uh, lebih sedikit makeup wear well, segala macam ya maklum gitu karena memang size reservoirnya berbeda. Supaya tidak salah uh, memahami kira-kira begitu. Baik mas terkait dari uh, zona brainnya ini mas. Uh, Kan di sini diasumsikan bahwa di bawahnya ada zona drum. Kan itu masih perkiraan gitu. Nah, dalam pemodelan ya. ini, bagaimana cara kita uh, apa, meyakinkan atau dari hasil pemodelan gitu ya? Zona brandnya itu ada sekian persen atau volumenya sekian gitu dari hasil simulasi. Atau uh, indikasi yang menunjukkan bahwa hasil, hasil running simulasi ini mendekati kondisi uh, yang lebih representatif gitu. Di lapangan. Nah, itu uh, karena di dalam history matching-nya, uh, kita uh, atur, uh, apa namanya, brain itu, dan permeability-nya juga yang menghasilkan penurunan daripada uh, tekanan temperatur itu sesuai dengan data yang ada saat ini. Jadi dikalibrasinya menggunakan history matching dari data produksi yang ada saat ini. Karena nggak ada data dari situ, jadi memang cuma itu caranya. Dari history matching. Baik, yes. Mas. Uh, Baik ada pertanyaan dari uh, Auffazorik dari teknik Perminyakan ITB uh, mengenai tadi uh, flow diagram dari penelitian ya uh, kan ketika dilakukan history matching tadi itu ketika history matchingnya tidak matching itu tidak tidak match maka kembali lagi ke kajian konseptual model gitu nah oh. uh, pertanyaannya bagaimana kita mengetahui bahwa konsep model konseptual uh, model ini perlu diubah gitu agar history matchingnya sesuai gitu atau ya mengubah terima, ke konseptual model kita. Gitu. Sebenarnya kalau konseptual uh, model itu yang disajikan oleh uh, ya. apa tim uh, geologi, geofisik, geokemis itu, itu sebenarnya nggak hanya satu. Mereka sebetulnya punya banyak kemungkinan. Cuma dari beberapa kemungkinan itu kemudian yang disodorkan yang dipercaya paling mungkin, paling mungkin sehingga itu yang kita sebagai reservoir engineer kita uji begitu. Tapi bukan berarti itu hanya satu-satunya, bukan? Ada beberapa. Nah, ternyata yang mereka anggap itu cocok paling representatif. Ternyata waktu kita uji nggak cocok. Kita minta lagi. Kira-kira ada nggak yang kira-kira alternatif konseptual model yang lain gitu? Karena kalau secara reservoir engineering misalkan, kalau mau menghasilkan seperti ini, mungkin yang logikanya adalah ada heat source di sini, ada apa namanya masa masuk dari sini dan lain-lain. Jadi sebenarnya mereka tidak punya hanya satu. Mereka punya beberapa alternatif. Kita cuma nguji saja. Nggak cocok, kita tanya lagi kira-kira yang apa alternatif yang lain yang mana. Kira-kira begitu. Dengan kata lain, simulasi numerik server ini bisa dijadikan salah satu tools untuk mengupdate konseptual model, ini, Mas? Iya. Yang, yang selama ini kita lakukan kalau di ITB, justru konseptual model itu karena itu kan gambaran yang sebenarnya sesuatu yang kompleks disederhanakan. Pada saat penyederhanaan itu mungkin saja kalau hanya menggunakan uh, apa, hubungan sebab akibat yang sederhana mungkin masih mudah. Tapi kalau sistem yang kompleks itu uh, mungkin uh, cara apa namanya kita melihat persoalan itu uh, ter terbatas sehingga dengan bantuan tool itu kita justru bisa menguji apakah itu memang yang paling tepat atau tidak gitu. Terima kasih Mas Titi. Uh, ada beberapa pertanyaan lagi. Uh, saya bacakan satu dulu ini dari Rifan NKG uh, Newcast Geothermal ya. jika model yang digunakan adalah dual porosity, porositas dan permeabilitas yang digunakan dalam metode histor dan ED, apakah matrisnya atau frakturnya atau keduanya? Dua-duanya. Jadi kalau kita bicara mengenai experimental design uh, menggunakan dual porosity artinya semakin banyak parameter yang kita uh, yang kita butuhkan untuk divariasikan. Karena apa? Uncertainty-nya semakin tinggi. Screening parameternya menjadi lebih banyak. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memilih metode uh, experimental design dan response surface method mana yang paling tepat. Karena kalau kita bicara single porosity simpel. Uh, hanya porositas, permeabilitas, kemudian apa? Namanya saturated liquid, kemudian lain-lain. Tetapi, kalau kita bicara dual porosity, akan menjadi lebih kompleks karena karena terdiri dari fracture dan matrix. Di mana fracture dan matrix ini nanti ada porositas, ada permeabilitas, kemudian fracture spacing, itu akan menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, screen parameternya lebih banyak sehingga pemilihan metode yang tepat tergantung dari kemampuan satu komputer kedua waktu yang dibutuhkan. Karena semakin besar atau semakin banyak parameternya, contoh misalkan penggunaan full factorial design menggunakan dua pangkat. Banyaknya faktor, semakin banyak faktor, misalkan kita punya 10, artinya 2 pangkat 10 itu banyak sekali untuk power design. Tapi dengan menggunakan response surface method tertentu, yaitu dengan menggunakan yang namanya box beehkin design yang lebih kompleks, yaitu 3 pangkat n, tapi lebih bisa disernakan menggunakan apa namanya set first ataupun second order. Nanti ada banyak papernya yang ada di jurnal geotermics. Kemudian juga kalau misalnya kita menggunakan yang lebih sederhana lagi, gitu ya, lebih sederhana lagi yaitu menggunakan placket bermain design, plateau dengan desain yaitu dengan 12 run order ataupun 12 24 36. Nah, itu tergantung. Semakin banyak parameter yang kita screening, artinya semakin banyak jumlah run order yang kita gunakan. Bayangkan 3 pangkat n. 3 misalkan 3 pangkat 10 itu banyak sekali yang kita butuhkan. Oleh karena itu penting dalam hal memilih experimental design mana yang paling tepat atau response survey method mana yang paling tepat sehingga kita bisa memperkirakan secara lebih baik berapa besarnya estimasi. Nah, penggunaan experimental design dan response surface method ini tidak hanya terbatas pada kemampuan bagaimana kita mengetahui atau mengestimasi berapa banyaknya atau berapa besarnya kapasitas dari suatu lapangan geotermal dalam hal ini uh, potensi ya potensi cadangan lapangan tersebut tetapi juga kita bisa menggunakan metode ini untuk memperkirakan berapa besarnya decline rate, berapa besarnya faktor perubahan entalpi ataupun laju alir massa menggunakan uh, experimental design selama output dari hasil pemodelan bisa kita dapatkan ya. Jadi tidak ter, hanya terbatas berapa besar megawatt yang kita dapatkan tetapi juga metode yang lain. Nah, metode seperti ini sudah dilakukan oleh Masri Pasiki pada tahun 2016 yang dipublikasikan di paper IGCCE ya di Jakarta. Dia juga memvariasikan bahwa penggunaan experimental design juga diguna, dapat digunakan untuk mengetahui berapa besarnya decline rate dari suatu lapangan geothermal seperti itu. Jadi hanya tidak terbatas untuk metode itu saja. Jadi lebih lebih applicable dalam hal penggunaan experimental design dan response surface method. Nah, di dalam SNI sendiri, dalam hal perhitungan berapa besarnya estimasi cadangan, dia tidak menyatakan secara jelas ya di SNI yang terbaru. Hanya menyatakan bahwa untuk perhitungan cadangan menggunakan metode simulasi numerik. Tapi metodenya seperti apa? Apakah menggunakan historic method, ya, atau kan menggunakan experimental design atau response pair Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Karena apa? Kalau kita menggunakan histor method dengan menggunakan dengan menggunakan yang namanya simulasi numerik, buat apa kita lakukan? Cukup menggunakan konseptual model saja. Tapi kalau numerical model itu akan lebih baik kita couple dengan experimental design sehingga kita bisa mendapatkan polynomial equation atau proxy persamaan proxy sehingga kita bisa gunakan yang namanya pendekatan probabilistik. Seperti itu. Terima kasih Ridwan itu saja. Ya, terima kasih Mas Heru atas jawabannya. Uh, ada pertanyaan yang terlewat sepertinya. Ini tadi dari Rina Wahyuningsi, Badan Geologi KL. Mengapa pada 2 kali 55 MW yang DSCU, itu make up oil nya lebih banyak, namun sumur injeksinya lebih sedikit dari yang EGCCU? Jadi, maaf, karena tadi keburu keganti slide. Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi barangkali mau dijelaskan ulang. Silahkan. Mas Kali masih unmute. Ya, uh, sebenarnya kalau yang uh, dry steam unit itu memang makeupnya lebih banyak karena apa? Semakin banyak diambil masa kemudian terjadi penurunan uh, tekanan karena masa diambil, tekanan kemudian turun. Tekanan turun berarti produktivitas dari sumur juga yang dulunya misalkan katakan uh, awalnya misalkan katakan 7 mega gitu mungkin lama-lama dia akan turun menjadi uh, 6 mega, 5 mega sampai mungkin 2 mega, 3 mega, 2 mega gitu. Jadi makanya membutuhkan uh, jumlah sumur yang makin lama itu sebetulnya makin banyak. Jadi waktu kita menggunakan uh, komba apa dry steam itu makin lama uh, apa namanya jumlah sumur uh, makin banyak karena kapasitas yang dihasilkan per sumur itu makin sedikit. Nah, kalau misalkan uh, apa namanya yang pertanyaan yang satunya lagi yaitu menggunakan apa uh, tadi combine cycle terus uh, cycle, combine cycle, terus, uh, cycle lebih In. oh sebabnya sebenarnya gini jadi kalau kita menggunakan uh, apa dry steam makin lama itu uh, tekanan makin turun produksi sumur makin turun sehingga jumlah mereka makin banyak kenapa karena yang diinjeksikan itu sedikit yaitu terjadi pengurangan massa itu karena apa 70 persen itu akan hilang ke udara 30 persen yang diinjeksikan. Makanya karena yang kembali hanya 30 persen, maka kemudian ada penurunan daripada tekanan sehingga makin membutuhkan sumur banyak. Itu kalau dari sisi jumlah yang diproduksi dan diinjeksikan. Memang ada yang namanya pengembalian secara alamiah, ricat secara alamiah. Di beberapa lokasi seperti di Kamojang, dari beberapa penelitian, itu membuktikan bahwa ada juga natural recharge itu yang masuk karena apa dari curah hujan yang ada di dalam uh, seperti uh, kawa, apa namanya seperti uh, apa apa seperti uh, mangkok Kamojang itu kemudian diukur berapa yang menjadi run of water yang masuk ke sungai-sungai dan lain-lain itu kira-kira sekitar 30% kontribusi juga terhadap pengembalian masa kurang dari 30 sih, tapi hampir-hampir 30 itu masuk ke dalam reservoir itu jadi reservoir itu ada dari injeksi kondensat, tapi ada juga jadi yang recharge. Nah, berapa? Tapi tetap ada, tidak kembali 100%. Nah, oleh sebab itu, makanya ini sebenarnya yang juga kita, uh, apa kalau kita bicara pe, apa, pemantauan lapangan, jadi kita perlu selalu melakukan yang namanya monitoring, yaitu menggunakan uh, gravity atau pen, uh, penurunan densitas kan dari uh, reservoir, sehingga kita tahu masa yang hilang itu negatifnya berapa. Nah, dari situ kita akan bisa membuat pemodelan reservoir ini lebih bagus lagi. Karena apa? Yang kita ambil, kita tahu berapa masa yang kita ambil. Masa yang kita injeksi kan kita tahu. Kemudian yang masuk secara alami ya, mungkin bisa tahu, bisa juga tidak akurat, nggak apa-apa. Tapi dari penurunan masa yang terjadi, yang terdeteksi dari survei gravity, itu sebenarnya menunjukkan itu juga berupa data yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan. Berarti yang minusnya tadi berapa? Sehingga kita bisa membuat model reservoir kita menjadi lebih bagus, gitu. Karena ada ricaca alamiah dengan jumlah yang kita apa namanya, bisa masukkan ke dalam model kita dengan akurat, gitu. Nah, itu yang penting. Nah, jadi pengurangan masa karena tadi, DSCU itu cepat, lebih besar, karena tidak seluruh fluida itu dikembalikan. Kalau yang combined cycle, karena dikembalikan, maka penurunan tekanannya menjadi lambat sehingga maintaining reservoirnya lebih bagus kira-kira begitu untuk, uh, uh, apa, untuk zona pengambilan dari uh, make-up-nya untuk semua skenario apakah itu campuran maksudnya dari zona uap saja atau uh, dari zona liquid campuran gitu, dua-duanya ada beberapa bagian yang zona uap ada beberapa bagian yang zona liquidnya kalau untuk yang kasus yang gabungan antara uh, di SU dan IGC, IGCCU itu campuran campuran antara uap dan air baik terima kasih sebelum kita masuk ke sesi eh, termin yang kedua ada satu pertanyaan terakhir dari Rian ITB mahasiswa teknik panas bumi juga mengenai penentuan reservoir boundary yang sudah dijelaskan menggunakan data porhol yang mempunyai low permeability Apakah bisa dipertimbangkan untuk melakukan verifikasi data tersebut dari survei menggunakan data-data lain, seperti geofisika survei data MT yang terbaru untuk melihat gambaran yang lebih luas di luar reservoirnya. Ya, betul sekali. Jadi maksudnya tuh begini. Jadi MT itu, saya bukan orang geofisika, tapi apa yang saya, saya, pahami ya, itu bisa aja salah karena saya bukan bukan <tuh> orang geofisika. Tapi geofisika itu kan, misalkan MT menghasilkan resistivity batuan. Resistivity batuan itu misalkan kalau kita anggap keprok misalkan. Keprok itu resistivitinya misalkan berapa? 10 ohm meter dan lain-lain begitu kan tapi itu harga itu sebetulnya bukan absolut karena apa yang batuannya juga kita nggak tahu jadi kan otomatis beda batuan otomatis kan resistivitinya berbeda apakah resistivitas itu batuannya apa karena kita belum tahu makanya misalkan harganya mengata antara 5 ohm meter sampai 10 ohm meter atau bisa lebih besar daripada itu yang bersifat sebagai eprok. Nah, jadi maksudnya dengan kita memiliki data yang lain misalkan katakan mau mengkalibrasi Data MT kita gitu kan dengan misalkan data pemboran sumur, pemboran sumur tadi kita akan tahu bahwa oh keproknya itu ada di uh, kedalaman sekian. Nah dari MT-nya tadi kita justru mengkalibrasi oh ternyata di lapangan ini misalkan nilai dari keprok itu sekian. Jadi se seluas apa uh, itu bisa di, uh, di menurut saya justru harus dikombinasikan antara data-data uh, yang permukaan tadi karena. Permukaan uh, perlu dilakukan karena untuk gambaran lebih luas. Tapi perlu dikalibrasi dengan data-data sumur corhole tadi kalau memang ada untuk memastikan dari yang relatif itu menjadi nilai yang lebih absolut. Mungkin menurut saya kira-kira uh, menurut saya itu bagusnya begitu. Jadi uh, dua-duanya dilakukan. Tapi mungkin nggak perlu sebanyak seperti dulu gitu. Maksudnya kalau dulu itu kan kayaknya itu kayak nggak percaya sama data apa geoscience itu geofisika tadi terus kemudian dibor uh, sumur yang banyak tapi karena sekarang mungkin lebih bagus pemodelannya gitu jadi mungkin perlu di uji atau divalidasi di beberapa titik sebagai kalibrasi gitu. Saya rasa mungkin begitu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Ali. Sekarang kita beranjak ke termin yang kedua, yaitu tanya jawab secara langsung bagi peserta Geothermal forum yang ingin bertanya, disilakan untuk mengaktifkan fitur video dan audionya. Baik, disilakan. Baik, eh, sudah ada dari Mas Fernando, silakan Mas. Uh, terima kasih Mas Ridwan. Mau nanya ini ada beberapa hal mau ditanya semuanya ke Mas Ali sama Mas Heru ya. Terima kasih presentasinya bagus banget. Uh, mau nanya uh, untuk yang dihasil dari simulasi Mas Mas itu, dimana Mas Ali di awal-awal itu -awal ada penurunan tekanan yang sangat besar dan penurunan produksi. Istilahnya, sebenarnya, kalau di kita itu namanya transient pressure effect. Jadi, artinya turunnya tekanan juga turun, produksinya juga turun. Pertanyaannya, apakah itu jadi apa namanya, mimik dari apa namanya korelasi kepada karena tidak dipakainya apa namanya dual porosity? Nah, kalau memang itu dual porosity terbukti di sana, apakah pernah dilakukan pressure transient analysis, misalnya pakai build up, sehingga kita bisa lihat korelasi. A, uh, dari pati plotnya itu ada omeganya, omega itu apa namanya perbandingan fracture porosity dibandingkan fracture totalnya, apa uh, porosity totalnya. Apakah behavior itu terlihat di beberapa hasil transienya itu satu ya. Yang kedua, apakah ada kompartemen di apa namanya di patuh ini karena melihat tadi data-datanya. Uh, kalau dilihat dari fluid fluid levelnya itu beda-beda juga gitu ada yang saya lihat kalau saya tarik garis-garisnya itu ada di kedalaman 1000 1500 ada juga 750 jadi nggak merata di fluid apa fluid levelnya apakah itu menandakan juga ada kompartemen atau pernah dilakukan nggak tracer sehingga memang blok ini ke sini tidak tersambung sehingga penurunan tekanannya secara secara umum dalam beberapa tahun ini kelihatan Degree, degree pressure atau bar per year-nya itu dropnya beda-beda tiap-tiap tiap klaster tiap, tiap misalnya. Nah yang ketiga mungkin pertanyaannya adalah uh, kemaseru di apa namanya eksperimental design ini kan ada formula di situ SSC, SSC itu apakah parameternya itu uh, enggak bervariasi atau dibuat konstan saja? Padahal kalau dalam kita pick up pick up mengaktifkan makeup well pada saat kita melakukan pembuat atau sim, uh, simulasi numerical itu kan pada saat dia pelatu dia pick up well sampai dia indeks turbinnya mungkin berubah atau enggak berubah jadi di, di, dalam hal ini apakah SSC ini jadi tetap padahal SSC itu adalah fungsi daripada pressure ada asimptotnya gitu loh jadi kalau pressure kita atau in the kita makin 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 tinggi uh, SSC-nya makin efisien artinya angkanya makin kecil sementara kalau pressure-nya makin makin apa namanya makin rendah makin boros itunya apa namanya SSC nya nah mungkin seperti itu sih. jadi pertanyaannya uh, di mana faktor SSC ini itu sehingga membuat hasil daripada di patuha ini jadi kayak nero banget gitu loh neronya dari S nya jadi kecil antara p dengan p nya jadi S nya jadi enggak ini enggak lebar gitu loh jadi jadi benar-benar kayak kita certain banget dengan hasil kita itu loh. Nah itu itu pertanyaannya. Mudah-mudahan uh, apa namanya ke cover ya, maksudnya pertanyaan jelas ya. Terima kasih Mas Seru eh, Oke, okay, terima terim kasih Mas. Terima uh, Disilakan kepada Mas Ero atau Mas Ali yang ya. akan menjawab. Ada tiga pertanyaan, mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya yang pertama mengenai transient effect. Uh, jadi transient efek ini, uh, kalau di, ditanya apakah pernah dilakukan, uh, dilakukan uji transient di Patuha? Uji transient <laughs> dalam bentuk pressure build up uh, tidak pernah dilakukan. Belum pernah dilakukan. Hanya memang kalau sumur uh, uap ditutup, otomatis di kepala sumur juga naik dengan sendirinya. Tapi biasanya itu uh, tidak cukup untuk melakukan uh, evaluasi yang cukup akurat untuk uh, dilakukan pressure derivatif, karena diferensial uh, delta time-nya itu uh, tidak tidak cukup teliti pada saat-saat awal. Jadi uh, dilakukan uh, meskipun otomatis, tapi bukan bukan apa namanya rentang yang cukup bagus untuk di Gunakan untuk evaluasi yang namanya uh, pressure derivative. Jadi, hanya kelihatan, misalkan kalau kita uh, menggunakan horner plot aja, biasanya itu kelihatan gitu. Tapi kalau pressure derivative enggak, karena uh, deltanya terlalu lebar. Jadi, kalau kemudian apakah terkemudian kita tahu ada memang indikasi bahwa adanya dual porosity, ada omega, punya uh, berapa segala macam, tidak pernah dilakukan. Jadi, uh, tidak tahu kalau misalkan ada efek dari dual porosity cuma kalau dilihat dari sisi uh, apa namanya uh, secara umum sekarang memang uh, apa uh, pemodelan reservoir kalau misalkan katakan kita bicara dalam konteks bahwa pada saat-saat awal itu uh, terjadinya penurunan uh, secara apa uh, transient itu umumnya uh, mau nggak mau kita uh, biasanya justru malah sekarang trennya langsung menggunakan yang dual porosity karena kepingin ngejar yang tadi yaitu penurunan yang terancam yang di awal-awal. Kalau menggunakan uh, bukan uh, apa dual porosity itu uh, sulit. Kenapa? Karena kalau yang menggunakan single porosity itu grade-nya terlalu besar. Grade terlalu besar itu misalkan katakan masa diambil dari daerah itu misalkan grade-nya 500 kali 500. Kalau misalkan diambil masa misalkan dalam uh, waktu misalkan berapa jam atau berapa hari misalkan itu di dalam uh, apa di dalam grade itu belum ke kerasa karena saking besarnya grid itu, gitu. Karena kan di rata-rata seolah-olah menjadi satu grid yang besar. Tapi kalau di dual porosity, karena dia dibagi-bagi lagi oleh ya, fracture spacing segala macam, gridnya seolah-olah menjadi lebih kecil. Jadi dampaknya itu menjadi lebih cepat. Sebenarnya karena faktor itu. Jadi makanya dia lebih bisa menirukan efek transien pada saat-saat awal daripada pengambilan masa ini. Kalau yang homogen, yang single porosity itu uh, bisa dijamin kalau gridnya itu grid yang cukup besar. Jangankan 500-200 pun seperti yang di patuhai ini, belum bisa. Jadi harus sangat-sangat kecil. Dan kalau sangat kecil nanti cenderung akan memboroskan uh, apa, jumlah grid dan juga akan memperbanyak waktu uh, komputasi. Sehingga akhirnya pindahnya adalah ke dual porosity aja dengan mengatur komposisi daripada fracture dan uh, ini. Jadi kembali lagi, pe uh, pengujian menggunakan uh, pressure transient analysis belum pernah dilakukan. Tapi kalau uh, apa namanya uh, respon uh, apa namanya transien itu, kalau mau menggunakan yang single porosity nggak bisa diwakili. Tapi kalau pakai dual porosity relatif bisa karena seolah-olah menggunakan grid yang lebih kecil, jadi lebih responsif terhadap yaitu yang namanya uh, apa namanya perubahan tekanan, temperatur tadi. Nah memang terus kemudian berapa kemudian nilai omeganya begitu kan? Nah ini biasanya uh, terus kita umumnya mengacu pada lapangan-lapangan yang sudah pernah dilakukan pemodelan tersebut gitu. Jadi mengambil apa namanya analogi aja dengan lapangan-lapangan yang uh, serupa. Tapi kalau kita bicara proses yang benar harusnya memang itu bisa dilakukan gitu, tapi uh, kalau enggak ya tekniknya biasanya menggunakan teknik yaitu analogi dengan lapangan lain gitu. Itu yang pertanyaan pertama, yang kedua mengenai water level di beberapa apa sumur itu beda-beda, betul? Jadi justru ini agak membingungkan sebenarnya mengenai apakah betul yang namanya brain itu ada di uh, patuha. Karena beberapa apa namanya data itu justru menunjukkan bahwa brain-brain itu seperti kayak dogleg apa namanya kaki anjing gitu loh. Jadi kayak apa namanya uh, jadi dia itu kayak di dalam botol gitu. Jadi nggak ada permeability dia karena dia itu tight sekali sehingga kalau uh, sumur itu memiliki uh, permeabilitas yang apa namanya kecil, jadi kita harus kemudian nanti uh, apa kon, ko, uh, produksinya kecil, jadi permeabilitasnya produksi kecil, sehingga dia itu uh, karena pendinginan jadi terkondensasi, jadi numpuk di bawah itu juga nanti menjadi seolah-olah kayak uh, menjadi uh, apa namanya terjadi gradien uh, air. Yang bisa kita interpretasikan seolah-olah itu bisa menimbulkan salah interpretasi seolah-olah itu adalah uh, reservoir brain padahal bukan itu adalah kondensat gitu kondensat yang terjebak makanya kadang-kadang itu tidak 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 di level yang sama kalau sama itu berarti benar itu ada brain di dalam reservoir tapi karena ini berbeda-beda ini justru menimbulkan keraguan adanya brain itu nah kemudian sebenarnya setelah penelitian ini selesai dilakukan itu karena salah satu indikasi adanya dugaan adanya brain itu itu adalah di sumur PPL 2 tapi setelah dilakukan pengujian mengenai kandungan uh, apa namanya kandungan ini uh, kandungan uh, uh, apa karena itu kan sumur uh, PPL 2 itu kan basah gitu ya kemudian karena basah karena nggak bisa mensuplai ke turbin karena nanti trip jadi dipasang uh, separator tapi waktu diuji di brine atau uh, separated water dari di, di separatornya itu itu tidak menunjukkan bahwa itu uh, brine karena tidak mengandung klorida tinggi. Jadi uh, kemudian dilakukan penelitian-penelitian berikutnya akhirnya mengi, me membuktikan bahwa sumur dua yang memiliki gradi apa namanya cukup panjang gitu uh, apa namanya uh, uh, seolah-olah itu adalah brine yang cukup panjang karena sumurnya juga dalam panjang terbukti bahwa sebenarnya itu bukan brine, tapi itu adalah justru uh, air yang uh, dari uh, indikasinya adalah air yang ada dari permukaan gitu, yang tertrap di situ. Makanya sebagian air juga terbawa uap ke melalui separator dan dites memang tidak menunjukkan dia adanya uh, apa indikasi brine karena kloridnya rendah gitu. Nah jadi penelitian penelitian berikutnya itu setelah itu dilakukan dan membuktikan bahwa sebenarnya adalah Brain itu kecil peluangnya terjadi di Patuha, sehingga pada saat model ini selesai, kemudian dilanjutkan lagi oleh model-model berikutnya tahun 2019 itu me apa, peluang adanya Brain ini sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam model gitu. Jadi uh, prosesnya awalnya begitu. Jadi awalnya karena tadi karena uh, beberapa uh, ada uh, indikasi adanya kolom air di dalam sumur, tapi kok beda-beda gitu, terus kemudian di ini dilakukan penelitian-penelitian-penelitian-penelitian karena kalau nggak dibuktikan itu akan membuat konsep model yang berbeda konsep model yang antara uap saja dan uap dan air ini pengaruh ke dalam long long term atau sustainability-nya itu sangat besar gitu jadi kalau bisa-bisa menjadi over, uh, over uh, estimated gitu jadi bisa-bisa jadi nanti uh, over capacity gitu jadi makanya menjadi sesuatu yang sangat sensitif jadi Uh, Geodipa melakukan penelitian terus untuk pembuktian adanya brand itu di Patuha. Kira-kira begitu. Nah, untuk yang ketiga, silakan Heru. Okay. Uh, terima kasih, Mas Ali. Mungkin saya membantu menambahkan beberapa informasi terkait pertanyaan satu dan dua. Gitu ya. Terkait pertanyaan satu. Gitu. Sebenarnya model ini sudah diperbaiki. ya, uh, Bang Fernando, ini pertanyaan sangat, sangat bagus sekali. Ini model yang lama yang kami publikasikan. Nah, teman-teman dari Geodipa yang dipimpin oleh Mas Ali kemudian uh, Bang Jantior kemudian apa namanya Lutfan juga dan lain-lain di situ membuat ya membuat model dual porosity dan hasilnya memang transient effect yang pertama itu relatif dapat dikejar dibandingkan dengan single porosity tetapi setelah kita melakukan forecast tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Nah model dual porosity ini ini juga sudah kami lakukan di lab gitu ya untuk mengetahui karakteristik seperti apa berdasarkan data transient test analysis. Nah ini yang ini agak challenging karena apa? kami pernah mendapat, melakukan pengujian tersebut dengan melakukan pemodelan di lapangan Kamojang Singapore City kemudian kami update lapangan tersebut menggunakan dual porosity model berdasarkan transient test yang yang ada pada saat itu. Nah, software yang kami gunakan sama seperti yang Bang Fernando sekarang tampilkan sebagai background itu ya, software Safir. Dia menunjukkan adanya omega <laughs> di situ yang menunjukkan ya, yang menunjukkan adanya ini kemungkinan besar adalah lapangannya dual porosity tetapi efek yang digunakan data-data output dari ya data output dari hasil pemodelan transient test analysis ini tidak dapat digunakan pada saat kita menggunakan dual porosity dalam hal permeability. Nah, ini dalam hal permeability fracture dan permeability matrix yang ini menjadi challenging karena pada hasil dari pemodelan transient test analysis tidak dapat digunakan pada saat kita melakukan pemodelan. Butuh penyerhanaan asumsi dan lain-lain. Jadi, eh, penting transient analysis untuk mengetahui apakah dia dual porosity atau tidak, tetapi datanya belum tentu dapat digunakan untuk melakukan pemodelan. Kesimpulan kami pada sampai tahap ini seperti itu. Kemudian berdasarkan apa, pembagian kompartemen di lapangan patuha ini sendiri, ini pernah dilakukan pengujian tracer test dengan teman-teman di Thermocam menyatakan bahwa untuk pengujian tracer test di PPL 1B itu terindikasi di PPL 1 dan beberapa di, uh, tidak terindikasi di PPL yang lain. Mungkin nanti Mas Ali akan menjelaskan sejarah mengenai tracer test di lapangan patuan tersebut secara detail. Nah, kemudian untuk yang penentuan screening design, ini penting pada tahap awal, berapa besarnya uh, desain dari surface facility dalam hal berapa tekanan operasi dari turbin. Karena ini akan menentukan berapa besarnya spesifik steam consumption yang dibutuhkan. Jadi mutlak pada saat kita melakukan experimental design, kita sudah mendapatkan gambaran umum, gambaran umum mengenai desain pembangkit yang akan kita gunakan. Ya, itu juga e, kalau misalkan kita tidak punya data itu, gitu ya, masih masih menjadi asumsi. E, SSC juga dapat kita gunakan sebagai screening data, artinya menambah parameter di dalam e, di dalam e, melakukan experimental design ataupun response surface method. Dalam kasus ini, SSC-nya sudah ditentukan sejak awal menggunakan desain turbin tertentu. Tetapi apabila kita menggunakan lapangan greenfield, gitu ya, belum ada desain pembangkit dan lain-lain, lebih baik kita e, e, apa, memasukkan nilai uncertainty dari SSC tersebut. Memang kondisinya seperti itu, Bang Fernando. Kalau dia brownfield sudah ada gitu ya, untuk mengetes saja kira-kira kapasitasnya berapa karena sudah ada data history matching, SSC tidak digunakan sebagai screening awal, tapi kalau untuk greenfield lebih baik dimasukkan dalam hal berapa besarnya efek dari pengaruh uh, spesifik steam consumption tersebut dalam hal desain. Kemudian juga selain dari parameter batuan, kemudian temperatur, kita juga dalam hal ini, screening penting di awal adalah mengenai dimensi dari reservoir, karena uncertainty-nya tinggi di situ. Ketebalannya berapa, luas reservoirnya berapa, jadi terkadang kita terkadang kita selalu apa, merasa yakin volume reservoirnya seperti ini berdasarkan apa berdasarkan data dari MT dan data-data sumur penting juga kita memodelkan kira-kira uncertainty -kira dari dimensi terhadap besarnya kapasitas suatu lapangan geothermal juga uh, menjadi konsiderasi awal pada saat kita ingin menentukan berapa besarnya uh, cadangan dari lapangan geothermal begitu Mas Bang Verano pertanyaannya bagus sekali mungkin Mas Ali yang menceritakan tracer tadi Oh uh, ya, yeah. mengenai kompartemen tadi saya kelewat yaitu kompartemen di Patuha, kalau di daerah Ciwide itu daerah Ciwide itu ada kom, uh, dua bisa dibilang sebenarnya uh, ada empat tapi sebenarnya antara tiga yang lain itu relatif uh, apa sama jadi mungkin saja kompartemennya nggak dipisahkan oleh sebuah uh, boundary yang berupa sealing benar-benar full seal gitu mungkin uh, hanya parsial sealing uh, gitu tapi daerah blok satu yang sekarang dijadikan zona injeksi itu itu dari sisi uh, apa namanya data reservoirnya pun memang berbeda karena tekanannya berbedanya sekitar 10 bar dengan yang sekitarnya. Nah, dari injeksi tracer yang dilakukan dari blok uh, PPL 1 itu sampai berapa waktu cukup lama itu enggak ada indikasi kembali kepada reservoir utama yaitu di daerah-daerah uh, blok ya kompartemen yang lain. Jadi ada memang kompartemen-kompartemen uh, uh, di uh, Patuha untuk daerah yang yang ada daerah namanya PPL2 itu yang mana kita mendapatkan adanya seperti adanya gradien air yang kita duga sebagai brand, itu adalah daerah-daerah yang memiliki temperatur yang lebih tinggi yaitu daerah yaitu namanya PPL2 juga PPL8 karena apa karena dia mendekati daerah kawah putih jadi memiliki temperatur yang lebih tinggi Uh, tapi reservoirnya sedikit lebih dalam, kemudian dia bergerak ke arah CWD, CWD kemudian reservoirnya menjadi makin uh, apa? Makin uh, tekanannya makin makin kecil ke arah CWD dan temperaturnya juga makin kecil. Tapi daerah-daerah yang memiliki produktivitas yang bagus itu diantara yaitu diantara uh, upload zone-nya di CWD uh, di Kawah Putih tadi dengan di CWD jadi di tengah-tengah seperti Kamojang juga. Jadi yang permeabilitas gede-gede di daerah tengah jadi bukan di apa namanya bukan di uploadnya mungkin uploadnya mungkin anggap aja misalkan di daerah misalkan daerah Ciharus misalkan gitu itu lebih dalam tapi terus kemudian dia makin mendekati ke outflow-nya di kawah kemudian dia permeability menuju ke yang lebih bagus gitu. Nah di kawah putih relatif seperti itu. Jadi hampir mirip-mirip juga seperti Kamojang dan Darajat juga. Jadi dari out nya yang mungkin agak dalam, kemudian di upload-nya yang lebih dangkal, tekanan makin menurun, kemudian temperatur juga makin menurun, permeabilitas dari sedikit kecil kemudian makin membesar. Kira-kira begitu. Terima kasih, Mas Ali. Terima kasih, Ali. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang sangat detail dari Mas Ali dan Mas Heru. Berikutnya barangkali ada yang ditanyakan lagi dari audiens secara langsung kepada uh, narasumber kita. Disilakan untuk mengaktifkan video dan audionya. Baik, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan yang masuk dari Hanif. Apakah diperhatikan risk sustainability dari brainnya sendiri? Terima kasih. Hmm. Ya uh, sebenarnya kalau yang brain ini uh, risk tertinggi dari brain itu antara ada dan tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi antara <laughs> ada tidak ada itu adalah risiko dari brain itu gitu. Jadi kalau besarannya itu kan kita kalibrasi tadi kalau seandainya ada gitu kita udah kalibrasi dengan yang namanya data uh, production history. Tapi bisa saja soalnya model itu kita nggak bisa punya kesimpulan apakah yang uh, ada brainnya itu salah atau yang kemudian hanya uapnya saja yang benar itu kita nggak 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 mudah memastikan jadi ada beberapa tahap berikutnya yang harus dilakukan sehingga kita akhirnya memastikan bahwa kemungkinan brain itu kecil sekali gitu nah jadi pada saat kemungkinan brain itu kecil sekali model berikutnya sudah tidak pernah mengconsider yang namanya brain itu jadi model yang terakhir di uh, Patuha, yang uh, digunakan dasar untuk pengembangan unit uh, 2, itu sudah menganggap bahwa dia tidak ada brainnya. Nah, sebagai gambaran begini, jadi kalau di lapangan uap itu konsep model itu bisa memang hanya uap saja atau air saja, eh uap saja atau uap dan air. Nah, kenapa? Kalau umpamanya katakan kita memiliki apa namanya memiliki uh, uap, se anggap seperti seperti pipa gitu ya. Jadi dari uh, aflozone kemudian masuk ke dalam pipa keluar di outflow zone jika pipa ini panjang sekali panjang sekali terus kemudian mungkin uap ini tidak akan sampai keluar ke uh, keluar ke apa namanya ke outflow-nya ke ujungnya sudah terjadi pendinginan selama proses bergerak dia kenapa kita harus ingat bahwa pergerakan yang namanya fluida dalam reservoir itu lambat nggak seperti yang kita bayangkan misalkan berapa meter per second bukan dalam kondisi natural state mungkin pergerakannya mungkin meter per second gitu jadi lambat sekali jadi bisa dibayangkan kalau lambat sekali dia akan mengalami pendinginan gitu supaya nggak mendinginkan apa berarti harus dipanaskan bawahnya sehingga konsep model kalau kita menganggap uap saja itu tidak akan berhasil kalau di bawahnya tidak ada beberapa heat source yang terdistribusi atau menyebar sepanjang perjalanan itu untuk mempertahankan ada uap itu tetap menjadi uap gitu. Kalau tidak mau menggunakan konsep adanya beberapa heat source, heat source itu beberapa bukan berarti terus kemudian bisa aja di dalamnya itu satu, tapi kan waktu bergerak itu kan mungkin kayak apa namanya beberapa itu berupa tonjol-tonjolan gitu kan karena mencari zona uh, yang lebih uh, lebih apa uh, gampang apa namanya lebih rekah gitu ya, jadi dia nonjol ke beberapa titik. Jadi dalamnya mungkin sama gitu, tapi ternonjol di beberapa titik. Nah dia yang memanaskan, seolah-olah pipa tersebut sehingga tetap menjadi uap dan keluar ke outflow. Nah, kalau konsepnya itu konsep modelnya, misalkan tidak mau menggunakan yang beberapa heat source tadi, atau bahkan bawahnya bisa aja heat, heat source semua, jadi bentuknya itu seperti boundary kondisinya, itu adalah misalkan seperti kita nyebutnya sebagai hot plate, gitu, jadi suatu lempengan yang panas semua. Dalam model bisa seperti itu juga. Nah, itu juga menjamin bahwa itu tetap menjadi uap. Kalau nggak mau menggunakan seperti itu, bisa saja bahwa sesuatu itu masuk dari upflow, Kemudian masuk ke dalam uh, ini, kemudian keluar ke bawahnya harus air. Kenapa? Karena panas air itu bisa bergerak secara lateral karena dia kan uh, apa namanya lateral? Kenapa? Karena perbedaan densitas secara lateral itu ada kalau air. Jadi dia akan mem, karena dia kemudian seperti selalu mensuplai panas kepada uap tersebut sehingga tetap menjadi uap dan keluar ke satu outflow ter uh, yang, yang uh, di tempat yang lain gitu. Jadi bisa tanpa hotplate, tapi harus ada brine. Gitu. Kalau nggak mau ada brine, berarti terpaksa harus ada hotplate atau beberapa titik yang menjadi heat source di uh, sepanjang perjalanan uap tadi. Gitu. Jadi, nah kemudian di model yang baru sebetulnya lebih menarik, karena nggak ada brand-nya, berarti seperti seolah-olah ada hotplate-nya tadi begitu. Kira-kira. Nah, terus tadi pertanyaannya apa tadi? Eh, resikonya tadi itu ada dari dan ada. Iya, itu yang resiko paling tinggi. Oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Ali teratas jawabannya. Eh, uh, bagi yang masih penasaran dan ingin bertanya, berhubung waktunya sudah habis, mungkin nanti bisa diskusi setelah uh, apagiatan forum ini kali ya e, bari, e, bagi yang masih penasaran gitu tapi berhubung karena waktunya sudah habis akhirnya kita e, sayangnya harus ditutup e, sesi diskusinya e, terima kasih kepada Mas Ali dan Mas Heru atas presentasi dan diskusinya yang sangat menarik dan penjelasannya juga sangat detail e, kita masuk ke sesi terakhir e, sayangnya Harusnya sesi ini adalah sesi foto bersama, tapi ada beberapa permintaan dari beberapa pihak uh, untuk menghormati uh, kepergian almarhum guru kita. Jadi, uh, sayangnya sesi foto bersama ini kita tidak akan saja uh, masuk ke sesi terakhir. Alhamdulillah, sesi diskusi sudah selesai. Terima kasih, Mas Adi dan Mas Heru, uh, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai uh, di penghujung acara. Uh, terima kasih bagi seluruh peserta yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa mengingatkan untuk uh, form sertifikat, karena akan berakhir uh, setelah ditutup webinar ini. Gitu. Jadi, segera untuk mengklaim sertifikatnya. Gitu, Nanti, jadi uh, segera untuk uh, mengisi formulir untuk mendapatkan sertifikat. Dan nanti akan uh, otomatis terkirim ke email masing-masing sesuai dengan yang diisikan di form tersebut. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang bertugas, Mas Ali dan Mas Heru. Terima kasih banyak. Amar, ya. uh, tidak lupa untuk mengingatkan acara Geothermal Forum ini merupakan acara yang rutin. Insya Allah akan tetap rutin dilaksanakan. Uh, tetap stay tune up, dan update informasinya di... Uh, website Geothermal ITB dan juga media sosial Geothermal ITB. Akhirnya saya Muhammad Hamdani undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya mas. Terima kasih Mas Ali, Mas Heru, Mas Ridwan. Ya, mas terima terima, terima kasih semua. Ya. Terima kasih Mas Heru, Mas Ali. Terima kasih. Yo. Terima kasih Mas Ali. Mas berkandasinya, Mas.